up. Ya, udahlah, mulai aja dulu lah. Ya, ngobrol-ngobrol dulu ya. Halo, Bray. Selamat datang di live-nya Gaptek. Untuk pertama kalinya, rencananya sih sebenarnya mau dirutinin, dan mungkin akan rutin itu setelah eh, lebaran. Ya, setelah lebaran itu, kayaknya Gaptek bakalan rutin untuk bikin live-live eh, model-model kayak begini. Oke, okay. sesuai judul, sesuai thumbnail dan lain sebagainya, eh, di sini gua mau infoin soal semua muanya tentang AMD, khususnya untuk Ryzen 3 3300X, platform chipset B450, abis itu juga ada Radeon RX 5600XT yang eh, udah dikonfirm sama AMD, kalau kalian belinya itu sekarang-sekarang itu kalian bakalan dapetin yang GDDR6-nya itu udah 14 GBPS. Tapi kalau misalkan kalian udah punya 5.600 XT dari awal-awal, yang GDDR6-nya masih 12 GBPS, itu kalian bisa update BIOS-nya dan kita bakalan praktekin nih. Nanti kalau misalkan mau update BIOS VGA-nya itu gimana? Terus uh, untuk B450 sendiri. Uh, itu cara update BIOSnya gimana terus overclocking Ryzen 3 3300X itu gimana dan lain sebagainya ya di depan gua uh, ini udah ada Ryzen 3 3300X versi box retailnya jadi pas kalau kemarin gua itu pas nge-review dapatnya tray doang CPU nya doang ini adalah versi box uh, retailnya di dalam sini udah ada Ryzen 3 3300X juga yang udah gue colokin dan ini baru banget dikirimin sama AMD untuk versi retailnya dan ini udah ada logo distributor resminya ya yaitu emd Pastiin kalau kalian beli CPU-nya AMD itu ada logo distributor resminya yaitu emd atau NJT Nusantara Jaya Teknologi. Jadi ada dua distributor resminya dari AMD ya. Pastiin jangan beli barang yang BM atau PI karena kalau beli barang yang resmi kalian bakalan dapetin keuntungan yang cukup banyak ya karena kayak kalian misalkan beli 5.600 XT aja itu kalian bakalan dapetin uh, game gratis kayak Resident Evil 3, abis itu ada Monster Hunter World juga jadi uh, totalnya itu sekitar 1,4 juta rupiah buat apa namanya bonusnya kalau kalian beli Vega Card 5.600 XT untuk ini bundlingnya sementara belum ada. Dan untuk harganya Ryzen 3 3300X ini Dia punya harga di 2,1 juta rupiah ya Seharusnya sih hari ini udah di distribusiin ke toko-toko Tapi kalau misalkan toko belum update hari ini Mungkin karena masih banyak toko yang tutup Atau mungkin di websitenya belum diupdate Kayak gitu atau di e-commerce nya belum diupdate karena mungkin tanggung juga kali deket ke Lebaran gitu, dan gue bisa pastiin sih setelah Lebaran itu di e-commerce udah ada karena ini udah masuk ke jalur distributor Indonesia, udah masuk ke distributor resminya kayak gitu. Jadi e, kalau misalkan toko belum update sekarang mungkin karena ada kendala-kendala lain ya, karena ma masih banyak juga toko-toko yang tutup fisiknya, gudangnya gitu-gitu. Oke, okay. ini karena udah dikirimin sama AMD, jadi kita Lihat aja ya, kira-kira uh, untuk produk retailnya itu paket penjualannya di dalamnya tuh ada apa aja Jadi unboxing dulu Buka segelnya, weh ada yang nyumbang tuh, ada yang nyawer dari Varel Tito Semangat bang, itu cepet banget ya itunya, gue harusnya setting lebih lama tuh biar masih bisa baca Hmm? balik lagi ke bumper balik lagi ke bumper balik lagi ke bumper masa sih ngelek jalan ini nih gua gua sembari nonton juga YouTube -nya. di refresh YouTube nya Gak ada yang bilang dari YouTube ya katanya patah-patah patah-patah sedikit Bang Oke okay, kita buka dulu ya untuk Ryzen 3 3300x ini CPU nya habis itu ada Certificate of Array oh, kertas garansi important please read ini untuk retail ada oh. AMD Ryzen Desktop 3000 Series is compatible with all 500 series motherboard and compatible with 400 series motherboard. Pokoknya ini dikasih tahu uh, kalau misalkan kalian pakai motherboard lama jangan lupa BIOSnya udah harus diupdate dulu. dan ini adalah coolingnya cooling yang didapetin itu kalau nggak salah red right stout ya untuk coolingnya nah dan dia ini stout right stoutnya beda ya <coughs> Jadi mirip-mirip sama stock coolingnya Intel, uh, nya itu lebih pendek. Jadi beda sama 3.600 gitu atau 3.500. Dan di bawahnya ini nggak ada nggak ada copper-nya. Jadi di bawahnya udah langsung aluminium doang dan udah ada thermal paste nya juga. Sangat-sangat standar ya. Dan gua di sini nggak menggunakan cooling bawaan dari AMD uh, karena kita mau OC. Tenang aja buat lu lupa pada nih yang mikir ya bang kalau misalkan beli cooling lagi kan beli cooling lagi mahal gitu tenang gue udah siapkan cooling air cooling yang murah yang memang seharusnya ini siap untuk uh, overclock si Ryzen 3 3300X dan coolingnya itu adalah ntar gue rapihin dulu ya cooling yang kepasang di testbed gue ini nih yang ada di sini gue pakai cooling ini. Ini coolingnya adalah ID cooling SE 224 XT ya. Untuk coolingnya, ini harganya nggak sampai 400 ribu dan ini udah ready seharusnya untuk overclock si Ryzen 3 3300X karena diklaim maksimum TDP yang bisa ditahan sama cooling ini adalah 180 watt gitu jadi uh, seharusnya ini udah cukup buat Ryzen 3 3300X lancar nggak? Hah? lancar kan? lancar temen gua apanya nih yang salah? itu resolusi berapa loh playnya? 720 coba Bang kuota sekarat apa sih? Ini yang nge-lag nge-lag nih sebenarnya gua yang nge-lag atau siapa sih yang nge-lag sih? Nih gua coba sembari sembari play juga deh. Gua cek full HD tuh. Soalnya bitrate di gua tuh masih 4000 loh. Buat live nya kalau pakai cooler master hyper 212 hmm. turbo, gimana coolingnya? Itu lebih oke okay, seharusnya. Lancar kok di gua, kira-kira coolingnya kirain air coolingnya be quiet, pure rock slim. Enggak, ini lebih murah 390.000 saja untuk meng-overclock Ryzen 3 3300X nanti. Oke. Okay? Eh, uh, rapihin dulu bentar. Mobo BM, uh, MSI B450M Pro VDH Max bisa nggak bisa? Bisa banget. Oke. Okay. Uh, sebelum gua mulai untuk uh, praktekinnya, gua jelasin dulu ya testbed bed yang gua pakai. CPU pakai Ryzen 3 3300X, tentu Cooling tadi udah ya. ID Cooling SE224 XT Untuk GPU nya pakai Asus TUF Gaming RX 5600 XT Motherboard nya ASRock B450M Steel Legend Habis itu udah ada SSD Seagate Barracuda 500 GB Power Supply Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt Oke okay. Oh untuk memori, memori gue di sini pakai G Skill Trident Z Royal 2 x 8 GB DDR4 3600 dan gue rasa sekarang kita kayaknya masuk aja langsung ke desktop. Oke, ini Icalaci baru saja memberikan 25.000 masih nunggu 3.300x dan B550 ready. B550 tanggal 16 Juni ya kabar-kabarnya dari AMD. Dan harusnya toko-toko itu -toko udah update tanggal 21 ini Tapi yang jadi problem mungkin masih banyak toko yang uh, tutup Atau cuma jalan online doang Jadi mungkin stoknya belum pada masuk ke toko ya Coba aja ditunggu besok Dan gua rasa abis lebaran seharusnya mereka udah pada update harga-harganya ya Di website atau e-commerce Seharusnya sih hari ini B450 katanya pilih-pilih RAM, hmm, enggak juga sih, enggak juga. Nanti kita coba OC Memory juga ya. Gitu, kalau RAM memang semakin semakin bagus, RAMnya ya tentu masih ba uh, lebih bagus gitu dibandingkan pakai RAM murah. Oke, okay. uh, ini udah masuk ke bagian desktopnya. Ini yang kalian lihat adalah di uh, monitor itu adalah capture dari testbed gue yang ini ya. Ini kalau kita buka CPU-z-nya gua harus siapin magnifier takut lupa pada nggak kelihatan ya. Nah, ini adalah CPU-nya Ryzen 3 3300X, 4 core, 8 thread, ya kan? Clock speed-nya uh, itu up to 4,1 satu atau up to 4,2 gitu kalau di speknya tapi kita masih bisa tembusin lagi sih karena headroom si Ryzen 3 3300X ini sangat menarik ya, sangat menarik. Memori di sini gue masih jalan default di 2133 karena kita nanti bakalan uh, praktekin satu persatu ya buat OC-nya. Gitu. Board yang gue pakai nih B450M Steel Legend. Uh, di sini udah pakai Agesa Combo 1004. Jadi uh, untuk BIOS ini udah lumayan baru tapi nanti gue akan coba kalau misalkan kita mau update BIOS itu caranya gimana. Nanti kita bakalan praktekin juga gitu bisa donasi nggak bang donasi cek di deskripsi atau scan barcode aja itu langsung nah untuk GPU <tuh> GPU yang gue pakai adalah 5600 XT nah ini 5600 XT nya udah keluaran yang baru batchnya jadi untuk memorinya ini udah 1750 Perlu diketahui bahwa memori GDDR6 itu ratingnya dikali 8 ya Jadi kalau misalkan ini 1750 Dikali 8 hasilnya adalah 14000MHz atau 14Gbps Gitu J Tapi kalau misalkan kalian Itu belinya yang 5600XT yang base awal Yang pertama kali rilis banget Itu dia belum 1750 Untuk memorinya Jadi masih 12Gbps Ya Nah, untuk update BIOS, misalkan mau update BIOS nih, Bang. Kalau misalkan gua udah punya 5600 XT, terus cara update BIOS-nya itu gimana? Cara update BIOS-nya kalian tinggal ke website VGA card atau website motherboard masing-masing. Tinggal cari aja. Misalkan uh, Asus Tough Gaming RX 5600 XT. Nah, ini kan udah masuk nih ke sini. Abis itu kalian ke bagian support. Live-nya di save nggak? Iya, di save, di save. Tenang aja. Lo 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 lo. LAN-nya nih. Dot dot, LAN-nya benerin dot. Ya, eh? Konek oh, konek lagi tuh. Kabel, kabel LAN-nya nggak bener. Enggak, kan dari sini ini pakai WiFi, beda. Tesbit bed pakai LAN, ih, tapi malah lama masuk ke support. Abis masuk ke support. Habis itu kalian uh, masuk ke bagian driver and tool Ini setiap brand beda-beda ya Tapi sebenarnya caranya sama Pokoknya masuk aja cari di Google nama VGA cardnya apa Nanti kan pasti bakalan muncul tuh yang bagian uh, Yang bagian websitenya Kameranya zoom bang Oh iya nih Goyang-goyangin dikit tuh dot Goyangin dulu dot Kabelannya jelek ini yang Nah, habis itu di sini ada BIOS and firmware, ya. Kalau udah masuk. Habis itu pilih OS-nya, ya. Windows 10 64 bit. Nah, ini ada BIOS di sini. Kalian tinggal download yang tanggalnya paling baru aja gitu. Ini kan udah 2020. Ya kan? Uh, kalian tinggal download ini, ukurannya kecil, kok cuman 3 MB. Di sini, kalau kalian buka, itu udah ada bentuknya, nggak ribet, kok. Nggak yang gimana-gimana, uh, kita ekstrak dulu nih ya, ekstrak masukin ke... Nah, untuk update BIOS VGA cardnya itu gampang karena tinggal ya udah tinggal open atau run as admin aja. Karena bentuknya itu dia udah bukan lagi file BIOS yang memang harus diinjek lewat DOS atau apa gitu. Karena zaman sekarang udah modern, update BIOS itu udah gampang banget. The BIOS is about the to be update gitu. ensure the graphic card has been installed before clicking OK. Oke. Okay. Nah nanti udah dia bakalan eh uh, install. Please wait, tool is installing. Update tool driver has installed now. Uh, your graphic card no need to update VBIOS. Nah ini karena VGA card gua itu memorinya udah 14 Gbps. Tapi kalau misalkan memori VGA card kalian masih 12 Gbps, update BIOS itu setelah update notifikasinya udah bukan kayak gini lagi. Tapi notifikasinya uh, AMD tool driver has installed now atau BIOS has been installed now. Gitu, udah segampang itu untuk uh, update BIOS VGA card. Ya kan, sekarang kita masuk ke BIOS. Ya, kita coba masuk ke BIOS. Nanti terakhir, uh, kita bakalan Q&A, Q&A. Abis itu, uh, kita bahas-bahas soal platform si B450 ini juga, karena ada kabar update nih dari AMD untuk B450 dan X470. Sekarang kita masuk BIOS ya, karena ini memorinya pun masih jalan di 2133 untuk memorinya. Kalau pakai Mobo MSX 370 bisa pakai Ryzen 5 2600 bisa dong. Oke, kita restart. Kita masuk ke BIOS. Tenang, BIOSnya tercapture juga, jadi kalian bisa melihat dengan cukup jelas seharusnya. Ya. Dia booting dong, <laughs> gue pengen masuk BIOS dia booting ulang-ulang uang 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 oh, mau rakit PC pakai MSI B450M Gaming Plus uang 26x itu masih worth uang uang masih worth uang worth uang uang sih sebenarnya ini kenapa warnanya hijau gini ya? Dut HDMI-nya coba cabut dulu, Dut. Kayaknya ada yang salah di HDMI-nya. Kok hijau gini ya? gue coba matiin dulu ya capture nya enggak bener kalau update mobo sama simpelnya dengan update VGA bang nanti di gua praktekin ya <coughs> nanti gua praktekin kenapa di biosnya ke capture nya hijau deh sekarang di gini nih bagian ngetes ngetes bener Ntar ya gue coba benerin dulu Elgato nya Kenapa di bios dia hijau Kalau merah ntar peradaban <laughs> tutorial update mobo iya yeah, bentar ini lagi dibenerin dulu untuk capture nya capture kartu karena di bios nya hijau tumben biasanya enggak kemarin kemarin ngetes enggak hijau masih hijau di bios doang sih hijaunya tapi tadi enggak sih Di Elgato nya coba Yang di Elgato nya ada ini gak? Kalau nggak pakai HDMI yang satu lagi Tutorial update BIOS bang? Iya ntar bentar BIOS nya dibenerin dulu Oke okay. <laughs> Masih masih hijau pakai HDMI yang satu lagi coba pakai DisplayPort bang waduh Elgato nya cuma bisa HDMI soalnya itu hijau kenapa bang nggak tahu nih di BIOS doang yang hijau di ini enggak di Windows sebelumnya sih gua ngetes oke okay, oke okay aja ya udah biarin aja takutnya nggak enak dilihatnya belum gua nyalain PC-nya Emang hijau kali cuy tetap hijau dok. Kenapa ya hmm? Kenapa dia ke capture nya hijau Di Ini Oke, ini juga tetap hijau. Lu ngelihat biosnya hijau-hijau juga. Cek pakai monitor biasa, bang. Kalau pakai monitor biasa, nggak ke-capture di Elgato-nya. Makanya, gua perlu pakai Elgato biar kelihatan jelas. colok lagi colok lagi colok lagi apa gua gua ubah warnanya aja deh color space nya segini kelihatan jelas nggak Nah, atau segitu kelihatan jelas nggak? Kelihatan jelas nggak segini? Lanjut aja bang, nggak apa-apa. Jelas ya? Soalnya nggak bisa di setting, eh, soalnya nggak bisa di setting brightness dan kawan-kawan ya. Oke, ini BIOS dari Asrock B450M Steel Legend. Terus kalau misalkan kita mau ngecek eh, itu versi BIOSnya berapa dan segala macam itu tentu ada di main ya. Terus kalau kita mau OC itu ada di OC Tweaker. Nah ini overclock mode bus speed ini apa maksudnya? Tinggal dibuka aja. Di sini juga biasanya udah ada deskripsinya eh, kayak gimana kalau auto ya berarti ya udah otomatis gitu manual nanti dia bakalan keluar e, BCLK yaitu base clock base clock itu dia adanya di angka 100 jadi kalau kita mau OC lewat base clock bisa gitu tapi biasanya gua nggak e, OC lewat situ tapi gua CPU frequency and voltage change ini di sini set ke manual nah di sini udah langsung ada voltage VID sama frekuensinya berapa Cuma kalau gue pribadi yang paling pertama yang perlu kita lakuin sebelum kita itu mengoverclock CPU nya ya Gue pribadi selalu ngecek XMP, XMP nya udah jalan apa belum ya kan Nah di sini adalah rating profile memori gue Memori gua XMP nya adalah 3600 MHz Itu udah rating yang cukup tinggi buat AMD Ryzen Nah ini ya kan si VGA akar eh VGA card lagi Si motherboard ini kan bukan motherboard yang mahal Kira-kira bisa nggak jalan 3600 MHz Kita coba aja dulu ya kan Tuh ini udah ada XMP DDR4 3600 ya kan? Bisa nggak kira-kira jalan RAM nya di 3600 MHz pakai motherboard yang harganya cuma 1 jutaan 1,4 juta kalau nggak salah motherboard ini ya 1,4 apa 1,5 gitu gue lupa dah harganya tapi harganya enggak 2 juta juga B450 nya kita coba save habis itu kita nanti coba masuk lagi ke bios kira-kira bisa Pak enggak ini herannya cuma di bios doang yang ke capture nya hijau kayak gini sebelum-sebelumnya enggak enggak begini 1,7 ya harga naik sih nah ini kalian bisa lihat ya kalau sekarang DDR4-nya itu udah DDR4 3600, sebelumnya itu DDR4 2133. Jadi motherboard ini capable buat jalan 3600 MHz. Ya kan? Pakai XMP doang selama ya dengan catatan memorinya memang bagus. Kebetulan ya, kebetulan yang gua pakai adalah G Skill Trident Z Royal, ya. Kalau misalkan pakai memori yang harganya value gua belum bisa jamin gitu. Tapi seharusnya untuk DDR4 3200 itu sangat-sangat gampang deh. Hampir semua motherboard udah gampang banget buat jalan 3200 megahertz di uh, Ryzen 3 3300X ini. Gua udah bisa bilang kayak begitu. Ya. Ini kan cuma sampai BIOS nih. Kira-kira booting bisa nggak booting, Bang? gitu. Coba booting, Bang, masuk ke Windows gitu. Bisa jalan nggak memorinya kalau uh, boot ke Windows? Ya udah kita coba aja ini booting gimana. Gue harus balikin warnanya nih kalau booting ke Windows. Capture card. Record screen di BIOS gimana caranya? Pakai Elgato. Pakai Elgato. Cek stabil atau enggaknya gimana? E, sebenarnya kalau ngecek memori itu stabil atau enggak Sebaiknya itu pakai software yang namanya memtest Tapi kalau misalkan pakai memtest itu sebenarnya tesnya itu harus 12 atau 24 jam Nah e, kalau gue pribadi karena gue itu biasanya kalau lagi nge-review itu terlalu mepet waktunya Biasanya gue memtest itu cuma satu jam aja Dampak yang terjadi setelah OC apa ya dampak buruknya? E, kalau untuk OC yang sederhana itu sebenarnya sih nggak terlalu ada dampak yang buruk-buruk banget ya. Paling buruk itu kalau misalkan memang kita salah tuning, abis itu nggak booting, crash, e, blue screen, dan itu masih bisa diatasi. Dia masih masih retry motherboardnya. Elgatos macam apa itu capture card? 3300X eh sama 3100 udah launching di Indo belum bang? Kalau launching sih udah sih sebenarnya. Kalau launching sih udah sih. Ini boot gak sih dia 3600? Masih retry lagi. Bahas staff. Uh. Kalau di OC masih ada garansi nggak? Uh, masih, tapi kalau misalkan ada kerusakan fisik sampai ada kerusakan fisik itu nggak bisa. Cara clear cemos gimana? Nah, ini kalau misalkan nggak booting nih, nanti gue bakalan clear cemos. Gitu, jadi tenang aja. Pasti lu bakalan ngeliat gue itu mengalami yang namanya uh, boot loop atau gagal booting atau dan kawan-kawannya lah. Ini kayaknya ini nggak booting nih. Ini kayaknya nggak booting nih. obeng coba mana obeng nah ini misalkan nggak buting nih kayak gini nih ini gue nggak tahu sih harusnya sih nggak buting keyboard gue nggak nyala soalnya kebanyakan retrynya Entar dulu masih retry deh tapi harusnya nggak selama ini sih retrynya enggak enggak ini enggak booting nah ini kan enggak booting nih PC nya tinggal matiin aja nah ini setiap motherboard beda-beda pastiin kalau memang lagi mau clear CMOS ya kan itu kalian baca buku manualnya karena tempat untuk clear CMOS nya beda-beda terutama untuk motherboard yang murah kayak gini ya kalau ASRock B450M Steel Legend ah, masih nyala dia lihat di bak LED-nya bang, nggak ada. Imar bor murah mana ada di bak LED? Wah ini Sultan nih kebiasaan pakai marbot mahal. Oh, no, no, no. <laughs> marbot murah ini marbot murah. Ya. Buat clear nya usahain baca buku panduan marbot ya, buku manualnya ya dibaca. Tempatnya lokasinya tuh pinnya beda-beda. Dia biasanya ada dua pin, dua pin kecil dan di boardnya kadang ada tulisannya CLR MOS. Nah ini kalau si B450M Steel Legend dia ada di sebelah sini Ntar ini tinggal di short aja bisa pakai obeng Di shortnya Pastiin dua pinnya kena ya kalau misalkan lagi di clear CMOS Jadi nggak perlu copot baterai Gitu Bukannya ada ya LED yang kecil gitu Oh yang yang cuma indikator CPU, DRAM segala macam ya. Hah? Ini nggak ada. ada kan? Nggak ada. ada di B450 M Steel Legend ini nggak ada. Ini RGB. Tapi cuma ada RGB aja. Kalau clear CMOS berkali-kali aman gak bang? Aman-aman aja, aman-aman aja. Monitornya pakai lab, aduh. kalau pakai stock cooling tidak disarankan OC ya untuk 3300X sih gua e, eh, ini ya ganti sih ganti cooling cabut baterai CMOS nya aja cabut baterai CMOS juga bisa eh, tapi gua sih lebih enak kalau misalkan di jumper ini udah ke clear belum sih CMOS nya kayaknya belum deh Soalnya masih kayak tadi. Biasanya sih 5-10 detik gitu Takkan clear berapa lama bang? Biasanya lima sepuluh detik itu harusnya udah ini sih. Hmm, salah gua. Belum belum masuk. Saya ini nggak ada LED indikator. Lebih aman mana cabut baterai sama yang barusan? Kalau cabut baterai biasanya soalnya jamnya jadi berubah. Ada yang dan ada beberapa motherboard yang di bagian baterainya tuh ada label garansi. Jadi kalau baterai CMOS-nya dicabut, otomatis uh, ini... Apa sih namanya? Garansi hilang. Ma, lu mau murah <laughs> Coba senin lagi nggak nggak usah disunit, nggak usah lagi. Kalau misalkan di clear e, cemosnya nggak bisa, ada cara lain. Matiin, power supaya juga matiin. Terus habis itu e, memorinya, konfigurasiin di single channel dulu. Jadi cabut dulu, gue takut nyetrum. Cabut dulu satu memori, habis itu coba lagi. Belum, belum hidup. Hmm? RAM 2400 di OC harian ke 3200 aman gak bang? Kalau memang bisa dan stabil berarti aman. Keyboard gue belum ini. kayak nggak selama ini dah motherboard ini. Nah. Tetap ijo loh. Nah, ini udah balik ke BIOS, udah boot, ya kan? Jadi selain clear CMOS, kalau clear CMOS masih belum bisa, cobain dulu RAM-nya di-config ke single channel dulu. Gitu. Ya. Setelah uh, udah kayak begini, tinggal balikin aja gitu atau uh, coba di uh, riset dulu biar dia masuk lagi ke BIOS atau enggak gitu. Untuk mastiin. Gosok rame pakai penghapus sekali, Bang. Nah, ini udah ini berarti udah uh, bisa boot up lagi ya. Udah bisa boot up lagi, kita matiin. sama matiin abis itu baru pasang jadi dual channel lagi. bener nggak posisi gua? pasang eh uh, cara berubah-ubah apakah nggak apa-apa tes sambil mem test ram cuma satu jam? Uh, sebenarnya sih lebih ya, harusnya lebih mem test itu lebih dari satu jam gua tuh pakai satu jam karena gua keterbatasan waktu doang gitu misalkan gua lagi review memori seminggu lagi harus tayang gitu sementara tesnya ada banyak kalau misalkan setiap frekuensi itu gua harus tes 24 jam waktunya udah keburu habis belum lagi jalanin benchmarknya itu kalau yang, yang nanya bang kok ijo bang biosnya itu nggak tahu ya dari capture cardnya kenapa di bios ijo gitu di windows tuh nggak soalnya udah ganti kabel HDMI juga dan masih nggak ngaruh ya oke yang penting kelihatan jelas ya yang penting kelihatan jelas sekarang kita coba lagi XMP nya kita coba booting langsung masuk ke Windows gimana kemarin-kemarin sih jalan 3600 booting Hai70i minimal memtes berapa jam 12 jam lah setengah hari gitu kalau bisa 24 jam lebih bagus Tuh, dia hijaunya di bios doang, tenang aja ya. Nah, ini untuk memorinya ya. Untuk OC CPU-nya itu sebenarnya lewat Ryzen Master bisa. Oh, udah nih magnifier. Gue pikir belum. Untuk ngecek memorinya udah bener jalan apa belum? Kalau cuma ngecek clock speednya doang, itu kalian tinggal buka CPU Z aja. Habis itu ke bagian memori, lihat DRAM frekuensinya. Nah ini di frekuensinya udah 1800 ya Kalian tinggal kali dua aja Jangan panik kalau misalkan di sini tulisannya 1800 MHz Karena DDR itu uh, double data rate Jadi ini dikali dua Ya 1800 kali dua itu 3600 gitu Jadi ini tinggal dikali dua aja Jadi rame udah jalan 3600 CPU nya masih default Nah mau ngecek dulu gak nih di Cinebench nih Sama suhunya kira-kira gimana bang itu coolingnya gitu. Mana HW infonya Buat ngecek yang namanya suhu, power draw, dan lain sebagainya. Clock speed juga kadang gue ngecek di HW info. Itu eh, kalian tinggal buka HW info aja. Habis itu centang sensor only, nanti bakalan kebuka semua sensornya. Sensor motherboard ada, sensor VGA card ada. Ini kalau kalian lihat di sini, itu ada core VID ID ya, core 0, core 1, core 2, v3. Ini voltasenya. Habis itu eh, ada clock speed jalannya nah, clock performance tuh ada 4342 tuh 35 naik turun ya clock speednya 4342 4, 3,5 gitu gitu memory clock juga ini kelihatan lengkap kebaca lagi jalan berapa 1800 gitu 3600 habis itu timingnya 16 16 16 36 Nah ini suhu, suhunya AMD itu sensornya ada beberapa Jadi ada TCT, TCTL atau tidak tidak itu setahu gua dia sensor yang ada di bagian uh, paling dalam jadi benar-benar di die CPU-nya setahu gua habis itu kalau di CPU day-nya itu di uh, bagian yang atasnya di surface nya di surface-nya itu di sini idle ini posisi lagi idle ada di angka 34 ya idle-nya dan di TCTL-nya itu ada di angka 44 itu untuk idle ya sekarang kita cek dulu nah ini CPU package power ini adalah Konsumsi daya dari CPU nya, CPU only ya, bukan satu PC sama VGA card ini, bukan. Jadi kalau mau ngecek CPU nya itu makannya berapa watt, nah ngeceknya di sini. Kalau kita ngeceknya pakai uh, power wall itu ya, yang buat ngecek narik daya berapa gitu, itu satu PC yang dilihat, bukan CPU nya doang. Oke, sekarang kita coba uh, kasih load dulu ya, ini CPU nya masih default kita buka cinebench r15 software favorit papo, papo, papo lagi favorit software favorit kita coba kasih dia load abis itu kita cek clock speednya jalan berapa ya nah kalian bisa lihat nih di sini pas lagi load cinebench loh clock speednya jalan 4,2 udah tinggi ya clock speed ya ini lagi load nih jalannya 4267 4217 suhunya gimana nih lagi load Cinebench suhunya 70 masih aman berapa watt nih berapa watt 70 watt lagi load irit nah menariknya nih di Ryzen Ryzen 3 3300X nanti lu bakalan lihat sendiri nih pas gua overclock itu suhunya bisa jadi mirip-mirip gitu dan konsumsi dayanya masih mirip-mirip. Nah skornya nih 1100. Eh ini udah gede loh. Ini gara-gara coolingnya sini. Kalau coolingnya bagus AMD tuh biasanya langsung langsung kencang sih memang. Karena tadi udah langsung dapat di 4,2 GHz. Kingpin KPX Ini gue uh, kalau thermal paste ini gue cuma pakai thermal paste bawaan dari coolingnya ya. Mana ada kemarin? merendot? Ambil. Nah, nih pastanya, kelihatan nggak? Ini pasta bawaan dari ID Cooling, berapa? SE 224XT, gede memang, <laughs> gede memang, gitu. Tapi ini isinya sedikit sebenarnya. Gitu. Itu untuk pastanya. Oke, ini 1104 ya. Uh, sekarang Gini, gue mau nanya deh. Lu lebih lebih prefer gua OC lewat Ryzen Master atau lewat BIOS? Gitu deh. Pilih. Mau gua OC-nya lewat mana? Lewat Ryzen Master kah atau lewat BIOS kah? Gua mau tahu. Kira-kira lu pengennya gua OC-nya lewat Ryzen Master atau lewat BIOS? BIOS tuh, satu orang BIOS bilang BIOS, BIOS. Kenapa di BIOS ini ya? Di BIOS kesannya lebih ribet gitu ya. Kayaknya musingin gitu ya kalau bios ya. Oke okay, bios lah, ya, banyakan bios, banyakkan bios. Oke okay, oke okay, oke okay, oke. Okay. Nggak apa-apa ya biosnya ijo ijo dikit ya, ada kesalahan teknis sedikit nggak tahu kenapa. kalau di bios ke capture-nya jadi ijo. Gue nggak kelihatan nih ininya. Dua-duanya. Oke, laut bios dulu, laut bios dulu. Betul, bios masih awam. Oke, 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 oke. Gue jelasin ulang ya biosnya. Tuh, mohon maaf biosnya hijau, <laughs> tercapturnya hijau di bios. Sungguh aneh sekali, gue pas lagi ngetes-ngetes malam nggak hijau begini. Oke untuk meng-overclock manual lewat BIOS ini setiap motherboard beda-beda tapi gue bisa kasih uh, bisa kasih tahu lu semua variabel yang umum yang diubah itu cuma ada dua yaitu CPU frekuensi atau CPU core ratio dan juga CPU core voltage atau V core atau apalah itu namanya di motherboard juga kadang namanya beda-beda. Jadi untuk di Asrock khususnya nih ya, untuk di Asrock itu kalian tinggal uh, masuk aja ke sini ini autonya ganti jadi manual ya kan habis itu ini ada CPU frequency and voltage ya ini kan tadinya auto untuk CPU frequency and voltage-nya ganti jadi manual udah ya kan kalau udah yang pertama diubah itu bukan frekuensinya ingat ya jangan frekuensinya yang diubah tapi yang diubah adalah V-Core-nya dulu, vicornya ada di sebelah mana? Vicornya itu ada di bagian uh, external voltage setting and load line calibration, ada di bagian sini ya, masuk ke folder ini. Lalu di dalamnya itu ada CPU, Vicor voltage yang jalannya masih auto. Oke, ini dari auto ganti jadi fixed mode di beberapa motherboard itu ada yang namanya manual mode ada yang namanya override mode beda-beda setiap motherboard ya intinya cari CPU core voltage atau CPU V core voltage namanya beda-beda tuh ada yang gitu-gitu fix kita ganti ke fix untuk AMD Ryzen nih ya gue pelan-pelan nih jelasinnya untuk AMD Ryzen dari generasi 1 sampai generasi ketiga yang umum dipakai untuk harian itu adalah 1,35 volt. Jadi kalau lu mau nyontek ke gua, conteklah bagian v nya ini, jangan clock speednya. Kenapa? Karena kalau clock speednya itu cooling yang kita pakai beda-beda, kualitas silikon dari setiap CPU juga bisa berbeda, gitu. Dan kualitas VRM motherboard pun bahkan bisa berbeda-beda. Jadi yang bisa kalian contek itu cuma ininya aja. Selebihnya untuk clock speednya ubahnya kan ada di sini di frekuensi untuk ngubah clock speednya ini jangan langsung maksain gede-gede dulu cobain dulu sekira-kiranya berapa ini kan speknya e, boostnya busnya ada di 4,3 GHz untuk spek dari 3300x nah ini kan 4,3 GHz ini bukan jalan all core tapi cuma satu atau dua core ya kalau kalian misalkan mau OC, cobalah dulu ke 4,3 GHz dulu deh gitu di 1,35 volt. Jangan jangan ini gitu loh, jangan nafsu kalau misalkan lagi mau OC. Yang penting v nya tetap di 1,35, jangan dinaikin lagi. Kecuali coolingnya bagus banget, motherboardnya bagus banget, mungkin pakai 1,4 ya udahlah. Atau pakai 1,45 ya udahlah gitu kalau coolingnya sama eh uh, motherboardnya oke gitu. 4,3 dulu ya Kita coba booting Saya 1,25 volt 4,15 gigahertz Bang aman gak? Pake cooler master MA, MA620P Wuh Coolingnya gokil juga Tapi itu kayaknya CPU termasuk bagus sih Kalau misalkan memang uh, setelah dia test stabil Aman Gak ada crash Gak ada hang Segala macem Itu oke-oke aja Gitu Mangat 25.000 dari Ian Sir. Apa tuh ya? Oke, ini udah booting ke Windows. Sekarang kita cek clock speednya Biasain kalau misalkan habis OC, buka CPU Z sama buka HWInfo. Info. Biasain aja buka itu. Nah, itu lihat tuh CPU-nya. Sekarang udah jalan 4,3. Tadi default defaultnya itu kita berhasil dapetin 4,2 GHz all core ya tadi pasti lagi jalan Cinebench R15 di gue 4,2 GHz 1,3 volt belum bisa naik entah makanya gue nonton live ini nah setiap arsitektur Ryzen itu beda-beda bisa dapat clock speednya ya untuk Ryzen generasi ketiga kan dia memang udah bagus apalagi si Ryzen 3 3300X ini memang sejauh ini adalah CPU dengan clock paling tinggi bahkan ini clocknya bisa untuk OC ya untuk OC ini clock-nya bisa ngelebihin 3900x untuk clock speed-nya performanya bisa ngelewatin 3900x sih lu ngimpi namanya <laughs> oke okay. ini udah 4,3 GHz tuh ya CPU kok gaca? memang gaca CPU itu ada gacanya sedikit nah untuk stress testnya CPU biasanya gua itu tinggal buka Cinebench aja Abis itu gue looping Jadi setelah selesai gue running lagi Selesai gue running lagi Selesai gue running lagi Itu kayak gitu Entah itu 10 atau 20 kali Kalau mau stress test bisa pakai si uh, Furmark kayak gitu-gitu Atau pakai Prime 95 Untuk stress test Tapi kalau pakai Cinebench Diulang-ulang aja Nah ini lagi running ya Nah sekarang clocknya 4,3 rata Nggak naik turun kayak tadi Tadi kan 41, 42, 41, 42 sekarang 43 all core gitu. Pokoknya ingat ya, yang dicontek jangan clock speednya, tapi v nya untuk harian 1,35 volt. Nah, clock speednya cari sendiri yang paling tinggi, yang paling stabil buat harian. Buat beli martabak, waduh, Hanzo lagi yang ngirim. Nanti habis ini siapa yang ngirim? Madara. Nah ini suhu maksimalnya ada di angka masih 70 derajat Ya maksimalnya Kan gue bilang tadi kan Ini yang aneh dari Ryzen Kalau di OC itu nggak berasa di suhu Adem-adem aja Lihat power drawnya masih 68 watt Padahal udah di OC ke 4,3 Gitu kan skornya naik 40 poin doang sih karena cuma beda 100 MHz ya. Tadi soalnya default itu udah 4,2 lebih tadi kita dapatnya. Karena coolingnya memang udah cukup membantu di sini. Ya. Single core. Nah, ini single core agak lama nih. Sembari ngobrol dah kita. 4,3 Ryzen, Bang. Single core single, core, single core pelan, Bang. R3200 pakai stock cooling cuma berani 3,5 Ya kalau Ryzen generasi pertama memang jarang yang bisa sentuh 4 GHz jarang 80 aman bang, aman gak bang? Eh, untuk Ryzen, untuk AMD Ryzen usahain ya Usahain di bawah 80, tapi sebenarnya 80 tuh masih oke okay. Tapi usahain kalau Ryzen di bawah 80 Karena dia eh uh, Ryzen tuh tipe CPU biarpun adem CPU nya Tapi dia sensitif banget sama suhu sensitif banget sama suhu karena di suhu 85 kalau nggak salah 85 atau 86 dia udah mulai crash beda sama Intel yang 96 hajar gitu uh, apa tuh ngerekam bios gitu pakai Elgato bang iya betul pakai Elgato terus kalau misalkan Intel kan dia suhu 100 aja dia masih bisa hajar gitu crashnya itu dia di 115 tapi kalau AMD Ryzen itu dia crashnya ada di 90 dan beberapa CPU itu di 86 udah crash Kayak gitu Naik 40 poin itu signifikan gak buat game? Nggak terlalu signifikan uh, Ini lebih berasanya kalau lu lagi render, lagi edit video kayak gitu Wah oh, ini udah mulai makin rame, makin sore ya. Catnya mulai mulai panjang. Apakah kalau OC ngikutin bus clock rekomendasi dari pabrikan udah pasti aman bang? Uh, bahkan untuk uh, CPU Ryzen ya, ini gue ngomonginnya khusus Ryzen Nggak semua CPU itu bisa jalan all core sesuai bus clocknya loh Karena bus clock itu ditempatin cuma untuk satu atau dua core aja Nah ketika kalian jalanin buat semua core-nya itu bahkan ada CPU yang nggak bisa gitu Tapi umumnya sih Ryzen generasi ketiga bisa sih sampai Misalkan busnya 4,2 terus mau di OC ke 4,2 all core itu biasanya rata-rata bisa. Kecuali 3000 misalkan kayak 3900X. 3900X itu busnya 4,6 GHz, ya kan? Lu mau OC all core 4,6 GHz nih di 3900X. Itu nggak bisa, susah banget, nggak bisa. 4,3 yang gua temuin buat harian all core di Ryzen 9 3900X itu 4,3 GHz all core paling tinggi di sini di Ryzen 3 3300X ini bisa 4,5 soalnya all core harian nah nggak tahu nih yang ini gimana ini gua ngecek kenapa ini masih jalan 4,3 GHz karena gua mau kasih tahu ke lu kalau lu lagi mau overclock jangan nafsu ya pelan-pelan gitu Dicek dulu ini 4,3 stabil nggak ya? Masih stabil, ah naikin lagi ah ya sedikit gitu loh. Ntar udah naik lagi sedikit, cek lagi. Ih masih stabil nih, naikin lagi kali ya gitu. Oke terusin aja tuh kayak gitu sampai mentok sampai blue screen. Jadi jangan, oh 1,35 volt, Bang Subki bisa 4,5, ya udah gue tiru juga, gue contek juga 4,5 GHz, jebret, gitu, Gak bisa kayak begitu caranya. Nah ini 203. Tuh udah mirip-mirip lah ya sama Intel Lake ya untuk single core-nya ya, tapi kalau lawan 10.900K yang kemarin masih jauh. Karena 10.900K itu di 224 kemarin single core-nya. Ini ada di 203. Lumayan single core-nya. Nah, ini baru nih bisa jadi acuan buat main game nih di single core ini. Oke. Nah, kalau mau ngecek stabil atau enggak, ini kan gua baru running sekali. Mau ngecek stabil atau enggak, jalanin aja yang multi core diulang-ulang. Diulang-ulang. Ini kan running. Dia kan bakalan load terus tuh CPU-nya, ya. Dia bakalan load terus kayak begini. Nanti setelah selesai, langsung run lagi. Paksa langsung run lagi. Habis itu run lagi, run lagi. Suhunya cuma 69. Berapa watt nih? 67 watt tuh lagi load tuh. Adem, ya. Eh. buat bahkan ini lebih irit daripada default ya ini buat orang-orang uh, yang udah nonton dari tadi tadi itu lagi default itu 70 watt kan sekarang di OC 68 watt lebih irit nah ini udah selesai running lagi kalau mau stress gitu pokoknya dia pasti bakalan crash kalau memang nggak stabil terutama di Cinebench R15 atau R20 ulangin aja sampai 10 kali kalau misalkan nggak ada crash, gue bisa bilang aman. 68 tuh. Cooling lu kan bagus ya, tapi murah. <laughs> cooling gue bagus, tapi murah. Nggak nyampe 400 ribu cooling gue. Ini coolingnya cuma 390 ribu. Jadi kalau lu mau OC juga lu nggak terlalu keluar budget lebih gitu buat nambahinnya. Nggak perlu yang sejuta-sejuta gitu. Sengaja gue pakai cooling ini karena gue ini anggap ini cooling bagus, harganya murah, nggak nyampe empat ribu gitu. Ibaratnya tiga ratus sembilan ribu, 10 ribunya ongkir. <laughs> cooling apa itu? Uh, ID cooling se 224 xt ya. Makasih ilmunya, wah wow, gila kuliah dikasih ceban gue. Oke, okay. uh, ini anggaplah udah aman ya, biar nggak kelamaan. Coba kita naikin lagi 4,4 GHz ya kita balik lagi nih ke bios si bios ijo ini kenapa <laughs> biosnya ijo empat ratus ribu murah lu cari deh cooling aftermarket yang lain deh 1,35 Alcor dapat gak nih? Oh nggak tahu sebenarnya ini yang gak stabil di memori sih gua rasa nih karena di memori ini <laughs> kayaknya sih XMP nya gak stabil ini langsung 5 GHz kayak sebelah bang waduh ini AMD ya bukan Intel kalau Intel sih eh uh, bisa-bisa aja gitu coba pakai casing full pasti beda hmm beda-beda tipis lah karena ambient gua pun nggak terlalu nggak terlalu adem ya ram nih 3600 ngap ngapan motherboardnya ini karena belum memtest nih ya jadi belum tahu eh uh, ramnya itu jalan beres apa enggak kayaknya harusnya gue jalanin di 3200 atau 3466 nih ramnya yang stabilnya XMP 3600 ini buat motherboard ini sepertinya motherboardnya udah mulai agak menjerit-jerit ya karena ini motherboard satu jutaan <laughs> memori gue terlalu kencang untuk motherboard ini iya boleh nggak bisa play nggak bisa retry terus dia Tutorial OC GPU enggak? Nanti ya, nanti. Nanti terakhir baru kita ke GPU. Saya pakai SE 224XT, setelah review juga di YouTube harga under 500.000 tapi lumayan adem. Pakai Ryzen 3 uh, 3500X saya, no. Dia bilang juga adem, no. XMP 3600 nggak stabil udah ini, mobo. Agak berat. Kita pakai 3200 aja ya. Atau update agesa lagi, kan bukan itu play powernya yang hijau. 3200MHz di MSI Pro VDH Max aman nggak? Tergantung memorinya juga sih aman atau enggaknya. Tapi umumnya 3200 tuh aman. Buat Ryzen 3200 tuh, apalagi Ryzen generasi ketiga ya. apa tuh B450 Tomahawk sama Astrok B450 ini bagus mana? Aduh, gue belum nyobain B450 Tomahawk sih. Tapi kalau gue bicaranya soal kemampuan memori ya, gue bicaranya di kemampuan memori bukan di kemampuan CPU. Gue sih pilih MSI. MSI karena ada memori triad, profile udah sediain banyak buat OC, lebih dimudahkan untuk OC memorinya. Nah, kalau si B450 M Steel Legend ini emang dia limit banget buat memori. Karena untuk memori dia mentoknya setahu gue cuma 1,4 volt apa untuk memorinya. Untuk DRAM voltage-nya. Tetap harus di CMOS dulu, Bre. Semua memori 2400 apakah bisa di OC ke 3200, Bang? Belum tentu, belum tentu belum tentu hoki hokian kalau beli beli ram value tuh gacha banget soalnya kata bang alpha a 320 kan sakti nggak semua a 320 sakti dong a 320 yang dipakai alpha tuh chipsetnya b 350 itu memang gigabit itu nggak tahu kenapa gigabit bikin motherboard aneh banget dia bikin motherboard serinya itu namanya a 320 apa gitu tapi chipsetnya di dalamnya b 350 Entahlah apa yang dilakukan sama gigabyte itu. Hmm. Jumper kan pasti kan. Kak aneh rambutnya bang. Iya nih, udah mulai gondrong lagi musim-musim kayak begini. Gue udah mulai punya polem ya. Poni lemparnya udah keluar poni lemparnya. Iya Kasuki coba 3200 kebetulan aku pakai Trident Z yang 3200 mobonya Steel Legend. Oke. Okay. Ini clear Cemos dulu, clear CMOS dulu. Mobonya ngambek. Pakai 3600 mobonya ambek-ambekan. Habis <tuk> sih <tuk> 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 Udah kali. aneh emang gigabyte chipset diturunin nah itu dia entahlah kenapa gigabyte tuh bisa bikin seri A320 tapi chipsetnya yang ditanam B350 ya iyalah sakti A320 nya 22 dua dua g RAM nya wajib 3000 MHz ya kalau pakai APU sih saran gua jalan 3000 atau 3200 sih karena itu ngebantu banget Asrock kurang uh, worth it buat OC doy. Enggak semua. Enggak semua gitu. Untuk uh, B450M Steel Legend ini memang di derang voltage-nya dia limit. Limit di 1,4 saya ingat gua. Tapi seri-seri yang lain ada yang mau 1,5 volt juga memorinya bisa jalan. Jadi ada masing-masing keunggulannya kalau motherboard murah tuh. Ada yang memorinya bisa kencang banget tapi anggot-anggotan buat OC, APU atau CPU-nya gitu. Namanya juga board murah, kalau pakai board flagship baru deh tuh. Udah belum sih? Kalau mau punya dipasang 4 keping RAM nggak mau nyala tapi kalau dipasang 2 keping RAM baru bisa boot. Itu RAM-nya sama atau enggak tuh? usahain kalau misalnya mau pakai 4 dim rame sama siap sih beli habis siap sih gua. oh Bersi, kayak hp gua geternya <tuh> <tuh> caranya mas din biar cooling yang mau dibeli nggak mentok sama ram gimana oh air cooling ya ini permasalahan kalau beli air cooling biasanya takut mentok gitu cek tingginya tinggi dari uh, soket area ke fan cek itunya aja jadi lu pasti harus baca di website dimensinya berapa ya tadi harusnya cabut ram tuh matiin dulu blay itu kuat untuk live stream gak bang? kuat-kuat aja laptop gua aja kuat nih hmm? mana R5 2600 cooler master yang 2 4 GHz. aduh nggak kebaca lagi nanti gua cek lagi ya salah lagi bosnya belum mulai cabut dulu RAM ya cabut dulu RAM nggak bisa ngambek deh Live-nya di save gak? Di save, di save. Live-nya di save. B550 tanggal 16 ya. 16 Juni. Gue harus ubah inian Saweria gue dulu nih, kasihan yang nyawer kelihatannya sebentar banget kayaknya salah dong gue pakai keyboard itu dong pakai keyboard laptop dong harusnya gue sembari nungguin booting durasi notifikasinya jangan 5000 aturan 1000. Belum. Belok ulang. Bip -bip -bip. Enggak ngabuting. <laughs> <tuh. tuh. tuh>. Gue bingung pakai keyboard yang mana goblok gue ganti dulu linknya nah, time out nya 10.000 jadi kalau ada yang nyawer kelihatannya lama tiga ribu kapan keluar bang kata AMD Hai ee... kata AMD abis lebaran 3100 tuh harusnya udah Kayaknya 3300X juga kayaknya disamain deh. Ini udah booting ya. Ntar dulu, Blay. Masuk dulu. Nah. Pasang rame. Ya. Pokoknya troubleshootingnya kalau misalkan kalian OC memory, abis itu eh gak booting gak masuk ke bios selain clear cmos kalau clear cmos sudah nggak bisa itu jalanin RAM nya di single channel habis itu baru nyalain lagi hmm. Aku langsung nyala sendiri enggak kayak gue belum mencet semua gitu loh emang ya enggak profesional banget gue jadi live streamer gila Oke kita jangan pakai 3.600 lah ya kita, nah ini 1,35 aja di B450M Legend itu udah merah dia, ini 1,4 mentok, 1,5 ini nggak bisa tuh, satu, gua ketik 1,5 nih, Nah, oh, mentoknya 1,4 di B450M Legend, ini memang kekurangan dari B450M Legend. Oke kita pakai 3.200 aja dah ya, gitu kita fokus ke CPU-nya. Itu karena memang motherboardnya tidak terlalu capable untuk OC memory. Mohon maaf. <laughs> itu make jernih banget asli bang ya headset lumayan harganya ya <laughs> jadi kalau misalkan dapat micnya kayak apa uh, baftek baftek yeah. uh, headset baftek <laughs> yang banteng logonya ini kan logonya mata nih kalau yang logonya banteng mungkin jelek micnya Oke, kita OC manual lagi. Bro, kalau R3 3100 non VGA cukup buat chess Oh, 3100 itu harus pakai VGA card karena nggak ada APU-nya. Jadi harus beli VGA card. Tadi 4,3 kita bisa jalan stabil, yang nggak stabil itu di memorinya aja sebenarnya. Nah, kita ubah lagi nih CPU core voltage-nya. Bang, lihat Uh, di beberapa YouTube ada yang bilang B450 bisa Ryzen 4000 series tapi nggak bisa flashback bener nggak nah nanti gue bahas setelah kita selesai itu memang gue mau bahas itu juga nanti kebetulan makanya gue pakai B450 eh uh, fix voltage 1,35 ingat ya ini yang bisa dicontek ya sisanya cari sendiri jadi vikornya aja yang bisa dicontek tadi kita udah bisa lancar ulang Cinebench berkali-kali jalan 4,3 GHz sekarang di 4,4 GHz oke okay. RAM nya 3200 saja karena 3600 ngambek motherboardnya cuman bisa booting sekali tadi VRM suhu berapa? 1,4 nanti coba gue lihat 36X B450F Strix 57XT ada masukan gak bang? kompatibel sangat kompatibel lah sangat kompatibel gas aja gas aja Kalau B450 MMS yang gaming plus bakalan sama nggak beda, pasti beda. Cara settingnya, cara settingnya mirip, cuman beda tempat menunya aja, tapi hasil pasti beda. Hasilnya itu nggak bakalan bisa ditiru. Tutorial update biosnya bang, oke, nanti diupdatein biosnya. Kalau memang ada bios baru ya. Mana flash disk yang kecil dot. Flash disk bios, flash bios. Ini colokin aja nih, belakang bego susah <tid> Tetep ngambek deh Tetep ngambek deh Enggak nggak jalan ini Bebat-bebat kok gak support Apa tuh? Gue coba cek kesini nih Berunt enggak masuk dot itu Bentar gue mau lihat yang tadi yang nyawer nanya apa Oh B450M Pro M2 Max kok nggak support sama Vengeance LPX 3200 di Gue cek kok orangnya nggak ada apa bisa milih Masih bisa jalan di 3200 Masih kok masih Masih Belum karena yang nggak ada di list eh QVL itu belum tentu nggak bisa jalan memorinya. Gitu. Masih 3200 dia gak mau sih. Kayaknya kemarin-kemarin gua oke-oke okay -okay aja. Hm? CPU-nya sama. Saran RAM 2x8 non-RGB under 1,5 juta Oh, under 1,5 juta tuh ada RAM kita yang tim group itu Gue lupa, eh, nana masuk bye, bye, bye. Hah, serius? Balik 2133 dia Enggak ini ke, ke reset biosnya. Ya, mau, ya. Oh, gue tahu apa yang salah. Nih ya, kalau untuk memori, ya kalau untuk memori nih, ya. Ini kan gue udah pakai XMP nih, ya. Gue tahu nih harusnya apa nih. SOC voltage jangan lupa diubah ya ke 1,15 atau 1,2. <laughs> itu ubah itu. Nih gue jalanin 3200 dulu deh. Nih ya. Sial, gue lupa ubah itu. Gue nggak bisa ngeliat live chat. Gue lupa banget ubah itu, sumpah deh. Oke, kita ulang nih, 4.400 uh, abis itu. Ininya 1,35. Eh, soc voltage nih ubah nih ke fix 1,15 atau 1,2 ya? 1,2 eh, 1,25 gedean ya SOC voltage jangan lupa ubah kalau mau C memory ke 1,15 umumnya atau 1,2 <laughs> ini harusnya bisa nih kalau nggak bisa juga gue ganti memori ya <laughs> karena waktu itu bisa hmm? ketok es batu tuh buting kan Udah default aja RAM-nya, nggak bisa, nggak enak. Mantan yang tersakiti baru saja memberikan puluh ribu, baik-baik ya, Minal Aidin. Buset. Bisa banget lo bikin nickname. Kalau Astrak B450 Pro 4, gue nggak bisa buat OC ya, di BIOS udah gue OC 3900,34 tapi pas dihidupin balik ke 3,4 lagi ya Ryzen 5 dulu ah masa bisa lah harusnya gue belum ngecek sih ya di Pro 4 Pro 4 kemarin gue sempat OC 2700X malah ini hijau kenapa ya itu nggak tahu biosnya nah ini baru jalan nih 4,4 GHz nih RAMnya juga jalan nih 3200 ini harusnya berarti RAM 3600 bisa ini harusnya Gue tadi lupa ubah SOC voltage nya aja nih RAM untuk Ryzen itu beda yang untuk Intel gitu kayak di Corsair ada RAM khusus Ryzen pakai Oh enggak itu itu bukan bukan dibeda-bedain ini khusus untuk Intel khusus untuk Ryzen enggak yang ada certified yang ada logo Ryzen nya itu uh, cuma sama misalkan Corsair RAM nya tadi si Corsair itu udah ngetes memori ini di platform Ryzen gitu bukan berarti di Intel nggak bisa gitu di Intel bisa juga Weh 4,4 Habis itu ram ramai 3200 ya Kita coba kasih Cinebench nih gue buka ini juga HW Info jangan lupa dibuka ya Buat ngecek suhu sama uh, Ngecek power draw berapa Kayaknya di motherboard ini suhu VRM gak kedetek deh Coba gue cek ya Tadi ada yang nanya soal suhu VRM soalnya Nah ini nggak nggak kedetek ini Jadi harus pakai thermal gun kalau mau ngecek itu dan gua nggak punya thermal gun ya. Oke, kita coba Cinebench R15 4,4 GHz. Dari tadi masalahnya cuma SOC voltage doang. Iya, lupa banget gue. Lupa banget gua sama SOC voltage. OC memory itu kalau udah e, tinggi begini harusnya jangan auto karena motherboardnya ini motherboard murah. Gua kebiasaan pakai motherboardnya ROG soalnya pakai motherboardnya ROG autonya bagus <laughs> jadi gue jarang ubah SOC voltage gue lupa ini motherboard murah <laughs> mohon maaf nih <laughs> tapi kalau Astroknya model-model kayak Taichi harusnya autonya tuh di SOC bagus karena ini motherboard satu jutaannya aja nih nah. Oh ya, yeah. Coolingnya kulingnya nih, nih kulingnya, nih. Suhunya masih 69 Nggak naik tuh Padahal udah 4,4 GHz Ih Tuh Cakep eh Cooling 400.000 71 Watt Loh Ih 1153 loh Kita ulang nih ya kita lihat nih suhu lotnya berapa nah lagi load Cinebench nih CPU udah average ih masih 69 aja nggak naik suhunya udah di OC 4,4 gigahertz loh ini tuh 3392 4,4 makin irit tuh 66 watt maksimal beda banget sama default kan default 70 watt <laughs> OC 66 watt tuh maksimum 66 watt coba di looping ini lagi looping nih looping terus ya kita coba looping terus 4,4 GHz asik ya ternyata ya 3300 x cooling nggak perlu cooling jutaan 66 watt lagi lot malah pas di OC kenapa nih nih ini ada penjelasannya kenapa pas lagi default itu uh, suhunya lebih tinggi dan power consumptionnya lebih tinggi karena vcore yang dikasih pas lagi default itu kegedean itu dia kasih vcore gede buat boost Biasanya busnya AMD itu ada di 1,45 atau 1,48 volt Tinggi banget ngasih v Nah ketika kita OC All Core Kita kasih statik dia di 1,35 volt ya udah 1,35 volt terus Jadi nggak pernah naik ke 1,45 nggak pernah naik ke 1,48 gitu Itu yang menyebabkan akhirnya uh, Suhunya jadi lebih adem Power consumptionnya justru malah jadi lebih irit Pas kita OC gitu Dan ini banyak kejadian di Ryzen Ryzen, terutama Ryzen generasi ketiga. Tuh, makin kenceng, makin irit. Ini looping udah lah ya, stabil lah ya. Kita coba cek aja dulu single core-nya. Kalau lagi single core, suhunya cuma 53. Ini main game kurang lebih segini suhunya. Kena reverse dengan yang belum OC. Ah, itu dia. Itulah yang unik dari rising generasi ketiga sih menurut gua karena busnya dia itu dia kan punya yang namanya precision boost overdrive ya nah itu salahnya precision boost overdrive itu voltasenya tinggi banget memang tes main game bang iya nanti sekalian ngetes VGA ya sekalian ngetes VGA uh udah mau maghrib lagi OTW diborong fanboy AMD deh nih bro sih. <laughs> Bang coba sekalian cooling, coolingnya full speed. Oh, Oke okay, nanti di 4,5 coba nanti gue full speed deh. Hah? Oh, oh, <laughs> Gak usah lah ya, Razer Master ya. Orang sama aja, ubahnya dua itu doang kok. <laughs> Paling tinggi 71 tuh tadi uh, lotnya pas udah di OC. Kalau udah di OC ngaruh ke bus clock nggak bang? Uh, Kalau udah di OC, bus clock itu hilang, udah disable, otomatis disable. Kalau load single core agak lama ya. CPU gua kenapa jalannya underclock ya sejak install MSI Dragon Center jadi gini. Kalau lagi idle terus dia underclock nggak masalah dong, kan jadi lebih irit listrik. Gak kayak sebelah 5 GHz 150 <laughs> Silikon lottery nya dapat yang kuat banget ya om hmm, Ini standar sih Ini standar gue bisa bilang Dan gue bisa bilang Sejelek-jeleknya 3300X 4,4 GHz dapat pasti Sejelek-jeleknya Karena si 3300X ini dia cuman pakai satu CCX saja Sementara Ryzen yang lain itu CCX -nya ada dua, ada empat gitu. Nice live stream, keep it up dari Boy, dua ribu, uh, lumayan buat beli takjil. Udah maghrib bang, belum dong Jakarta sekitarnya. Tapi pas full load juga nggak nyampe clock normalnya. Ah ini kalau soal clock normal kayak BCLK-nya gitu, setiap ada beda-beda. Ada yang ngasihnya 99,8 ada yang ngasihnya 100 bener-bener 100 itu yang ngebedain biasanya motherboard murah sama motherboard mahal juga sih. Pro 4 sama Steel Legend, kalau dari segi VRM gue lebih pilih Pro 4 sih sebenarnya. Sama memory juga di Pro 4 gue lebih milihnya. Dia Steel Legend ini menang di cooling covernya aja, cooling cover buat VRM ya. Nah, 206 4,4 GHz. Yuk. Sekarang kita cek di 4,5 GHz R20 nggak dites bang? Enggak lah ke ini kepanjangan Bedanya R20 sama R15 Beda lebih panjang aja kok muternya Jadi karena kita biar waktunya juga nggak terlalu ini banget nungguin benchmarknya pakai R15 aja nanti selebihnya 3D Mark sama game B450 Pro 4 enak pakai 2600 atau 33X ya. Wah, pilihan yang berat sih. Tapi 2, 2600 masalahnya 12 thread. Jadi pilihan yang berat itu. Kalau buat main game sih 33X sih gue sih megang sih asli deh. Oke, ini udah balik ke BIOS. Sekarang kita ubah ya ke 45 tadi ada yang minta fan-nya katanya di mentokin bang coba mau tahu suhunya kalau fan-nya di mentokin segimana ini lu nyolokin di cpu fan satu kan dot hmm. cpu fan satu kita full speed berisik nggak ya enggak lah ya segini mah Be nah lebih berisik enormek kemarin ya, gue ya. Oh, apa, gue, gue wah ijo gitu ya bios ya ya ini ini capture nya entahlah kenapa dia bisa warna hijau ya Oke, kita balik ke Ocharge Ini udah 4.500. Eh, uh, tadi 1,35 volt ya. 1,35 volt kita enggak uh, ubah. Nanti di-upload Bang ketinggalan nih. Di-upload diupload. Di upload, Tenang aja. Aduh, Ondel-ondel ngamen lagi, Ondel-ondel ngamen lagi. Tolong dong ya, Ondel-ondel tuh bukan buat ngamen. Hey. Booting dong 4,5 GHz. 4,5 nih. Coba di 3600 ram ya Oke, oke, oke. Nanya lagi katanya VRM untuk MSI X570 gaming programnya terlalu panas ya mau buat 570 budget 4 jutaan rekomen apa ya? MSI seingat gua board masih pada lumayan oke-oke. Okay, okay. Tapi kalau mau yang VRM adem uh, itu kebanyakan ada di gigabyte sebenarnya. Kayak X570 Aorus Master gitu, tapi gua nggak tahu itu di berapa. Berapa duit? Gua nggak nggak apal harga soalnya. Tapi MSI setahu gua nggak nggak terlalu panas ah eh, ininya. Variabel Vcore itu dapat dari mana Bang? Patokannya beda CPU, beda lagi nggak? Ah. E, sebenarnya beda CPU beda lagi, ya. Tapi, kenapa e, bisa dapat patokan 1,35 volt ini? Jadi waktu itu Alfa, Alfa Jonathan itu sempat beli 10 CPU Ryzen untuk dibining. Untuk dicari rata-rata Vcore-nya itu bisa berapa? Dan enaknya berapa buat harian? Dan biasanya setiap generasi ya, setiap generasi itu eh Alpha suka beli CPU banyak itu buat binning. Jadi gue dapat datanya juga dari Alfa sebenarnya karena gue nggak beli CPU sebanyak itu. Jadi di tes satu persatu CPU-nya, kira-kira di di voltase di voltase sekian itu masih masih aman atau apa enggak? Dapat clock speed berapa? Gitu. Terus CPU yang satu lagi juga gitu di tes dan rata-rata ya rata-rata untuk Ryzen dari generasi 1 sampai generasi ketiga itu memang 1,35 volt. Bedanya di clock speednya doang. Generasi pertama 1,35 volt tuh paling lu cuma bisa jalanin 3,8 GHz atau 3,9 GHz. Dapat 4 GHz tuh hoki parah deh, ya pokoknya udah gaca parah lu bisa 4 GHz di Ryzen generasi pertama. Abis itu di generasi kedua sama 1,35 volt juga, bedanya di clock speed. Kalau di Ryzen generasi kedua itu dia rata-rata bisa dapatnya di 4,1 atau 4,2 GHz. Bisa dapat 4,3 hoki parah. Ryzen generasi ketiga nih itu rata-rata 4,2 sampai 4,3 gigahertz gitu. Dan khusus khusus untuk 3300X ini ya, bocah ajaib ini nih kecil-kecil cabai rawit 4,4 GHz enteng banget. Hampir semua 3300X enteng banget buat jalan 4,4. Beberapa banyak juga yang bisa 4,5 Dan ini bisa 4,5 tuh 4,5 kita kasih lot nih ya Jangan lupa HW infonya Buat ngecek power drawnya berapa siapa tahu nanti power drawnya naik jadi 300 watt nah kan nggak tahu kita jangan-jangan ntar 4,5 setengah giga wah 250 watt ya bang nah nggak tahu berapa kita kasih lot ya mudah-mudahan lancar Wih masih empat setengah gigahertz tuh nggak turun ya Suhunya, ih suhunya masih adem Naik sih power consumption ya Eh enggak deh Masih segini Clock-nya, clock coba lihat turun ke clock-nya Eh Simpat lima puluh <laughs> 1164 efisiensinya sih udah nggak udah nggak terlalu kelihatan sih karena naiknya dikit banget running lagi dari 4,4 ke 4,5 nya sih udah nggak terlalu kelihatan efisiensinya ya beda dari dari 4,2 ke ini kan bedanya jauh banget tuh RAM lama saya nggak ada XMP kalau mau saya taruh di PC Ryzen nanti bisa OC nggak bisa OC manual aja itu pasti pakai RAM kayak Vigen gitu ya. Vigen enggak ada XMP-nya. Vigen yang polos ya tapi. Pakai Astro apa ini, Bang? B450M Steel Legend. Suhunya tuh 70 maksimum. Weh, ngeri, Bos. 1184 no naik. <laughs> naik dia. Ya, bang, single core ya, single core, single core. Abis ini kita ke BIOS lagi ya. Ada beberapa yang mau gua tweak, penasaran gue pengen naikin RAM-nya. Abis itu gua mau coba tweak sedikit di variabel-variabel lain untuk 4,5 GHz kira-kira bakalan bisa naik apa enggak. Fan-nya pakai apa, Bang? Itu tadi nih. Nih. Eh, tuh ada tuh tulisannya tuh. Kalau jangka panjang jangan deh. Ini sih gua udah bisa bilang 4,5 GHz-nya yang gua set ini, ini bisa banget buat harian lu mau pakai 24 jam per 7 ini bisa banget sih. Orang suhunya enteng, power draw-nya enteng. Kecil bang tulisannya. Oke, nih gue ganti tuh. Ya, ketutupan. Nah. Jadi ID cooling banget gua. Kalau kayak gini. Eh, 224 xt yang basic ya, jangan yang RGB. Yang yang RGB 500.000 setahu gua. Kita tungguin nih single core-nya berapa ya? 4,5 GHz ya. Harusnya gue bisa gue bisa bikin uh, power powernya itu power draw-nya loss dari dari 70 watt. Jadi power consumption-nya bakalan lebih dari 70 watt, tapi performanya naik tapi setelah ini ya. Setelah ini gue bakalan coba sekalian set memorinya habis itu kita set paling mentok itu segimana dan habis itu kita masuk ke 3D Mark dan game buat ngecek performa dari e, 5600 XT. Terus mau balikin ke BIOS default itu gimana caranya? Ya, kalau udah ke-update kan otomatis jadi jadi default ya. 33S udah enggak dijual buka dulu ya Bang nanti balik lagi siap selamat berbuka bagi daerahnya yang udah buka puasa ya bisa main dulu ini guys hmm? bisa main dulu ini nitip lah gua tuh gocengan tuh eh gua ini itu nah pahal bawah aja pahal bawah, 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 bawah drumstick 7000 7000 Uh, Di sini buka puasa harusnya masih 15 menit lagi sih 15-20 eh, menit 15 20 menit lagi lah Ini kan 17.30 tuh Dikit lagi single core nya 211 coy <laughs> Ini hampir hampir sama kayak defaultnya di <laughs> defaultnya kafe ini udah nih kemarin gue ngetes 10.900 k itu 216 loh lanjutan ram tim l 2400 bisa sampai berapa mega OC. aduh itu harus dites ya gue nggak nggak tahu jujur aja gue nggak akan tahu sebelum dites nggak akan tahu benar-benar harus dites karena itu bukan OC itu bukan angka yang konkret 211 cuy single core Gimana nih Kekencengan ini CPU <laughs> Gila dari 200 204 loh <laughs> Jadi 211 tuh pas 4,5 GHz Multicore-nya sih emang nggak kelihatan efisiensinya ya Karena masih di segini gitu naiknya nggak terlalu jauh Tapi dari 204 ke 211 tuh jauh ya, loh. Oke, kita langsung ke bias lagi lah ya. Kita ke bias lagi, kita ke bias lagi. Kita coba maksimalkan semua muanya. Buka, Bang. Ya, selamat berbuka bagi yang uh, udah buka puasa. Kebetulan kalau gue belum. Besarin facecamnya, Bang. Iya, ini sembari ini dulu, sembari riset dulu. Revisi untuk compatibility next gen, pakai menggunakan... Uh, nah, nanti terakhir, gue terakhir bakalan bahas itu. Terakhir gue bakalan bahas soal chipset B450 dan Zen 3 Ini dia udah dibuting lagi nih. Oke. Okay. 4 koma 5 senang sekali gua. Ini harusnya 1 koma 2 nih. Jadi 115. Eh uh, gua mau coba lot line calibration-nya di, di 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 level 1. Ini gua maksudnya untuk maksimalin ya. Habis itu memorinya di 3600. Habis itu dia ada pengaturan pengaturan power ini sedikit banget ya di B450 M Steel Legend ini Infinity Fabric ah, oh kalau ini bukan CPU configuration oh, sangat minim ya fiturnya tapi seenggaknya udah bisa OC lah Oke. Okay. Emang 33x berapa? 2,1 juta harganya. Oke, okay, kita coba RAM-nya di DDR4 3600. Uh, CPU frekuensinya masih sama 4,5 GHz. Abis itu, Spectrum uh, reduce Electromagnetic Interface for Passing EMI Test disable achieve higher clock. Ini kita disable disable to achieve higher clock speed when overclocking, oke. Okay. disable, abis itu tadi kita ubah juga load line calibrationnya. 94F dipakai streaming bagus gak, bang? masih oke-oke okay -okay aja. Tapi kalau mau thread yang lebih banyak, <laughs> udah dibantai sama ini. <laughs> ini CPU gila, ini CPU gila sih. Ini CPU 4 gore paling gila, makanya gue bilang juga. Oke, okay, load line calibration gue pakai satu ya, biar dia nggak Biasanya kalau level 5 tuh dia jumpang-jumping gitu. level 1 tuh dia lebih statik di atas. sama tadi itu juga di disable RAM 3600, oke. Okay. Mudah-mudahan 3300X besok udah ada di e-commerce ya. Seharusnya hari ini 3300X udah bisa dibeli. Seharusnya ya. Oke, okay, booting deh. Bang gak jajan PC lagi ya, lagi corona tokonya masih pada tutup Ya kali AMD asal naikin harga, orang pengen laku, masa naikin harga <laughs> Bukan naikin harga, tapi memang faktanya CPU ini sedikit lebih kenceng dari 3.500 Dan bahkan ini gila, bang itu fan-nya kayak fan CPU-nya ganti ke Noctua 65 dapat harusnya Oh iya sih, tapi kan fan-nya Noctua satunya aja udah 300.000 ini lu 400 ribu udah dapat fans sama hitsing ya. <laughs> 4,5 rame jalan 3600 nih jalan nih sekarang bener-bener tadi cuman itunya doang tuh SOC voltage nya memori i3600 mantap bang sekalian mau nanya under processor di laptop efektif nggak buat nurunin suhu laptop saat gaming editing dan lain-lain Uh, untuk nurunin suhu iya, tapi gue bisa bilang untuk main game mungkin performancenya hanya akan stabil, tapi bukan naikin performa gamenya. Biasanya kan kalau CPU lu panas karena clock speednya naik turun naik turun naik turun naik turun, itu bikin jadi stuttering pas main game kan. Tapi kalau lu undervolt karena suhunya lebih adem, clock speednya lebih stabil jalannya, itu lu main gamenya lebih nggak nggak lebih nggak ngerasa stutter aja. Tapi FPS biasanya turun justru. Karena ya Uh, kalau lu undervolt biasanya clock speednya jalan jalan lebih rendah ya. Tadi gua buka apa sih magnifier? Eh 3600 memorinya. Kita jalanin lagi R15 ya. Kecilin dulu ah biar enak lihat lah. Wih, 4,5 tuh. Nah, ini baru lewat dari 70 watt nih. Karena load line calibration-nya udah gue tinggiin. Mudah-mudahan skornya naik nih. Tadi 1180 kayaknya paling tinggi. Tapi masih adem 72 maksimal. Gimana nih? Susah banget bikin CPU AMD jadi panas, katanya AMD panas. <laughs> Wah uh, gila kenceng boy Coba lagi Stabil gak X570 GT690 Mending mana Untuk steel Yes eh, enggak mending mana-mana 33 kompatibel sama Astro B450M HDV Kompatibel 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 Boy, 1200 1200 tuh Cuma naikin load line calibration doang Clocknya masih sama 4,5 juga Suhu 74 maksimal Load line calibration gue naikin jadi level 1 Naik 1200 CP 4 core 1200 CP Mau apa lu? Hah? langsung songong <laughs> single core coba single core. Oke kemana tuh itu gua? Wuh, wuh, wuh. Clocknya clocknya nih empat koma lima. Jadi alasan buat beli i5 9400F apa bang? Ah, bingung saya. <tik> Build PC 10 juta, exclude storage, casing, power supply. Uh, 10 juta itu uh, PC yang gue jajan ke toko kemarin, CPU-nya ganti pakai ini. Nah, kelar deh. 10 juta tuh. Coolingnya ganti pakai ini, biar kalau mau -kol lebih murah. Ih 1200 CB Naikin load line calibration doang tuh ya Gue gak ubah setting yang lain-lain tuh Karena gak ada juga di motherboardnya gitu Tadi gue mau setting yang lain-lain lagi Ternyata motherboardnya ses sesederhana itu fiturnya Jadi yang bisa gue ubah cuma load line calibration doang 1200 nyamain 9750H mobile Ih bener banget 6 core 12 thread tuh Hmm, datang Lu juga akhirnya beli fried kan? Gak ada kan Kang ya kan? Saran gua hapus aja videonya nanti pihak AMD naikin 3300 x nya <laughs> Jangan lah, biarin lah. Enggak, gak bakal naikin. AMD gak pernah naikin harga. Malah sejauh ini AMD tuh selalu nurunin harga semakin ke sana pasti lu, lu perhatiin deh harganya semakin makin turun harga jualnya. Karena diikutin banget gitu. Diikutin banget SRP-nya sama si AMD. Ini speknya apa bang? Terat gabung nih. 3300X, G-Skill Trident Z Royal, 2x8GB, 3600, coolingnya ini nih ID cooling uh, SE224XT motherboard Astrox B450M Steel Legend siap-siap buka bang iya dikit lagi 5 menit lagi ya nyampe gak sih 5 menit lagi 17.43 hari ini jam jam berapa sih Jakarta sekitar harusnya gue sih kedengeran sih karena rumah gue tuh dekat sama masjid ya belum ada suara-suara orang mengaji AMD suhunya masih di atas Intel ya. Ih. Eh, kata siapa? Ini gue dari tadi lagi mencoba mengejar suhu Intel 212 dong. Cuy. Gimana nih? 212 loh. PSU-nya Cooler Master Silent Pro Hybrid 1300 Watt. ada telepon lagi Cesar coba nih lu yang angkat nih gue MSI <laughs> gue lagi live telepon sama MSI ini udah di OC bang nih 4,5 GHz tuh skornya Cinebench tinggal tambahin cooling yang nggak mahal-mahal banget ini coolingnya pokoknya harganya nggak nyampe 400.000 ribu puluh ribu saja bos <laughs> oke okay, eh uh, sekarang VGA VGA tadi di awal gue udah se udah jelasin dan udah update bios VGA card ya eh uh, kalau untuk ngecek VGA card magnifier gue mana gue pusing liatnya kalau untuk ngecek VGA card itu ngeceknya ada di GPU-Z GPU-Z ini udah lumayan lengkap karena udah ada sensornya gitu udah bisa kelihatan juga GPU loadnya berapa persen gitu Uh, via, ada VRM temperatur juga tuh kalau di GPU Z ya itu R5 2600 Aorus Master R5 70. R5, R5 3600 uh, pakai X570 aja pakai X570 eh uh, habis itu pakai 2600 dulu nggak apa-apa atau pakai 33x karena motherboard itu penting di AMD 3D Mark nya mana nih belum diinstal sama si Tio nih. Gua login Steam dulu deh. Steam aja lah ya, game aja ya. Game apa? Game apa nih? Game apa nih? Gua mau jadi live streamer gaming juga nih. <laughs> Atau nanti kita break dulu, break dulu azan maghrib ya. Break azan maghrib habis itu gua batalin puasa dulu. Habis itu baru kita lanjut di VGA Card ya salah lagi RDR2 aduh nggak punya game ya ini ini ada ada list game yang udah keinstal dan nggak semuanya keinstal jadi lu pilih sendiri ya nah ini game yang keinstal nih dan semua nggak semuanya udah keupdate yang udah itu ada GTA 5 ada Shadow of Tomb Raider, The Witcher, CSGO Sisanya gue belum install tuh. Dragon Ball Z Kakarot belum install, ini belum update PUBG, Hitman belum update. GTA 5. GTA 5. The Witcher aja kali ya, karena kita mau ngelihat GPU ya. Nah, Azan tuh. Azan tuh. Iya, Tadi dari Oh, gitu. Iya, gue tadi. apa Cesar bilang apaan Hmm? yang kemarin kenapa pakai logo Intel oh kalau pakai logo berarti itu dong next. <laughs> oh next uh, tadi gue mau buka apa gue lupa kan skip gue iya, iya iya itu juga after burner Ya, selamat berbuka ya bagi yang menjalankan puasa. Kita break dulu sembari ngobrol-ngobrol aja dulu. Nah, habis itu nanti kita baru lanjut lagi. Aduh. Teh pucuk, teh pucuk, nih. Ini ayam satu doang. Ya nanti kita cobanya di The Witcher ya. kas. Ayo lo kenal sama gara-gara bukan terus something project ada permintaan untuk masukin logo doang pokoknya hari kemarin-kemarin itu udah kontennya Intel terus sudah hari ini Ryzen jaya-jaya-jaya udah <laughs> kemarin gue udah dua lo Intel Gantian lah AMD sekarang. Nah, udah ngajen. Tadi tuh gue mau buka apanya ya di afterburner ya? Oh, itu ya, Riva tunernya ya. Hmm? Lu settingnya apa? FPS dong. Masuk. Di afterburner-nya kan? Settingnya bukan di Riva Tuner? monitoring. Eh uh, mau apa aja nih yang diliatin? CPU juga kali ya. GPU temperatur show on screen. Habis itu CPU temperatur ya. CPU temperatur udah. CPU temperatur udah. CPU usage. Nah ini buat yang suka nanya Bonek nggak bang? Bonek nggak bang? <tuh -tuh> GPU usage Masjidnya banyak belai di sini. Kalau lagi ajan subuh aja dengerin aja beradu-adu dia. <tuh -tuh> aja nih. CPU usage, CPU temperature, GPU usage, GPU temperature. Udah tuh. D. CPU GP time, GPU usage. Hmm. CPU temperature, CPU usage. Oke. Okay. Enggak semua orang puasa, Blay mana sih lu? Gitu di, di Indonesia ada 10% lah yang bukan muslim. Nah, bukan dia dia stay aja kayak gini, Ya stay eh, aja, yang penting dengar suaranya ya. <laughs> 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 Oke, okay, The Witcher 3 nih kita jalanin coba. 3D Mark lu belum install ya, Dot? Uh, iya. Gua mau jalanin 3D Mark padahal tadinya ya udah The Witcher aja lah. Oh, inget Soalnya 3D Mark tuh update-update lagi ntar Mana nggak muncul, muncul OSD nya Belum. Pas ini ya, di di menu, di menu ya nah. ada Ah, atau dia tuh. CD Project Red. Kelihatan nggak? Eh, FSC belum, Dot. Uh, uh, eh, ada tuh, ada. 3000 FSC. Terus <tik> oh, iya. Ini karena gua nggak pernah nge seperti ini nih. Lu pakai biasa pakai yang mana nih? Entar gua salah lagi. <tik> <tik> Seven yang mana? Nih, 17 September. <coughs> Wah kecil Fs nya 28 Cutscene Cutscene <laughs> 123 Ini setting apaan nih Kok resolusinya 1024 sih? Full HD dong no? Emang kadang suka kayak gitu ya? Enggak, ini Dari ya. game ya? Enggak, tetap full HD kan Udah ultra semua Tuh, full HD Oke oh, kok gue sebenarnya nggak ngerti juga sih main The Witcher gimana gue nggak pernah main mini game lah. selain buat benchmark dan mukul-mukul ini gue ngerasanya agak delay nih karena monitor gue pakai laptop gue mencetnya kapan nyampe kapan oke ini The Witcher ya seratusan coba ke hutan ke hutan ke hutan dua kak nggak bisa dua kak karena gue pakai Elgato jadi mohon maaf cuman bisa tes di full HD aja mentoknya <laughs> oke okay, ini The Witcher abis itu oke kali enak kali ya VGA nya Is iseng banget itu bocahnya. Nah biasanya gue paling seneng pakai Afterburner nih daripada pakai apa adrenalin Ar Radeon Software. gitu. Tapi kalau pakai Radeon Software juga bisa sebenarnya udah gampang sih sekarang. Gaming masuk ke gaming. Eh performance sih sekarang performance GPU nih. tuning nah, di bagian tuning ini ini gue baru pertama kali jujur aja pakai yang adrenalin 2020 ini tuning kontrol ini otomatis ganti jadi manual HP ya lu ya HP ya lu ganti jadi manual GPU tuning GPU -z nya mana tadi ya GPU si gue mana tadi perasaan gue udah buka deh GPU-nya. geser seru sini. Ah nih dia nih. Gue gak tahu spek defaultnya berapa main OC OC aja. GPU tuning manual, fan tuning, hmm, voltage-nya jangan nggak usah diubah, viramnya Wih, GPU tuning kita coba ubah ya, advance control. Wih, sangat advance sekali. Yang biasa-biasa aja lah, minim, minimum frekuensi berapa persen. Ya, tapi nggak enak nih. Dia nggak ada profile-profile lain ya. Udah sininya otomatis aja deh. Terlalu advance ya, menurut gua lebih lebih santai kayaknya kalau OC-nya lewat after burner karena kalau pakai grafik grafik gitu takutnya memusingkan untuk lu ya sering-sering sering-sering room sh room show pakai afterburner aja iya gue tahu pasti lu bakalan pusing kalau eh pakai yang grafik grafiknya kayak gitu padahal seru sih itu ngotot ngatik yang kayak gitu magnifier gue tadi mana tuh takutnya nggak kelihatan oke nih ya kalau pakai si afterburner Geser aja power limitnya mentokin nggak apa-apa power limit itu dimentokin nggak apa-apa apply ya untuk clock speed ini kan boost clocknya ada di 1750 naik ini jangan nafsu ingat sekali lagi OC itu jangan nafsu jangan nafsu gitu nggak geser sih enak jebet gitu tuh dulu 2300 aja gitu core clocknya tapi nggak kayak begitu konsepnya ya 1800 aja dulu gitu naikin gocap memorinya juga naikin gocap gitu dikit-dikit aja ya ini buat ngetes GPU lu nggak ada yang lain dot ya nah, gua harus sambil buka game ini ya jalannya nggak bener lagi tuh Coba nih kita jalanin begini nih. Start render test. Sensor 1769 GB clock. Oke. Okay. Coba kita jalan sembari jalanin The Witcher lagi deh. Window mode aja deh. <tuh> OC jangan nafsu tapi kalau Ryzen bebas ya oh, enggak juga Ryzen juga jangan nafsu dikit-dikit Ini <coughs> The mau gue bikin jadi window mode biar kelihatan. Soalnya lupa install 3D Mark cuy harusnya pakai 3D Mark. Window mode, window mode. The Witcher's contact in Velen was to be Hendrik, the Emperor's spy. Hendrik was operating incognito in that war-ravaged land. His mission gather intelligence about Syria. New window mode machine. dia ke sendiri kalau The Gitu ya. Oh magnifier, oh magnifiernya harus di close. Bang next stream chatnya kasih moderator ya Banyak yang spam Oke oke siap Tetep aja sama aja Pakai game apa ya Gue lupa banget install 3D Mark Install 3D aja bentar Update pasti soalnya Game apa yang Oh gue tahu Yang singkat tapi Oke okay, gitu, ada 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 ada. RDR nggak punya gamenya, sayang banget nih. Belum beli, gue belum beli. Pakai Far Cry deh, benching. Far Cry cukup singkat sih ini. Di Far Cry kebaca kan ya? Direct 11 kan dia? Nah tuh dia tuh fs 2000 tuh Habis OC gini jaminan jangka panjang untuk prosesornya gimana? Jamin Jamin rusak enggak enggak <laughs> Kuat kok kuat CPU yang udah kena LN2 aja itu belum bisa belum rusak Apalagi cuman gini doang ini mah geli-geli Oh iya bener ini aja deh pakai benchmark Ya Bentar gue balikin dulu ke default ya Gue balikin dulu ke default ya Kita cek dulu defaultnya nih Oke udah default nih 1750 oke Yuk kita benching yuk Settingnya apa nih Hike Ultra lah Masa hike Ya ini lu taro Ubisoft nya Di Hard disk. Lama dong cuy ya ntar nah Far Cry 5 ini ini game cukup CPU insentif dan cukup GPU insentif jadi cukup berimbang antara CPU sama GPU nya jadi cocok buat ngetes CPU sama GPU. Coba 2K bang, 2K nggak bisa karena ini pakai Elgato. Elgato maksimal full HD doang. intensif Iya sorry Average 107 ya Oke okay. Kita coba OC Kita coba OC Kita coba OC Exit dulu biar Abdul Kadang kalau nggak di exit dulu Takut hmm. 107 ya 107 coba kita geser kita geser naikin cepet aja nah. memorinya naikin 50 aja karena ini kali 8 berubah gak dia berubah tuh ya jadi 1820 nih kalau nggak kelihatan Nah, ini yang di atas sudah hasil OC-nya. Kita coba naikin nggak nyampe 100 MHz tuh. Ya, 107. Sekarang jadi berapa nih? Kita coba play. Eh, tadi power limitnya udah gue mentokin belum? Harusnya power limitnya dimentokin. Mana tuh after power limitnya geser mentokin ini nggak apa-apa untuk geser power limit dimentokin tuh nggak masalah ya oke coba masuk lagi tadi average nya di 107 seharusnya naik ini ini udah oce untuk komputer bapak pc bapak ya laptop juga komputer sih Nah kebetulan ini memang gamenya AMD <laughs> Oke okay lah Kita cek lagi settingnya ini berubah apa enggak nih Takutnya berubah Ultra Lu enak ya udah ngerokok ya. Lu Nuh nyala. Buat harian aman enggak? 3.600 sama proses jalan pastang gigs. Untuk ini sepertinya aman nih. <laughs> Oce boleh sering-sering gak bang? Boleh-boleh aja Boleh-boleh aja Buat belajar trial and error Gitu Buat Ngencengin CPU Tapi ya kalau udah dapat settingannya ya nggak usah di Gak usah di setting-setting terus Kalau udah dapat stabil ya udah pakai. Nih HSF -nya. ID cooling SE224 TX AXT basic taxi basic naik dikit doang jadi 109 coba deh utak atik lagi penasaran nih yuk coba yuk 1900 yuk memorinya 1800 kali 8 itu berapa sih? apa sih? 14400 berarti kalau 15000 ribu, 15 ribu. oh 1875 187, 1875 memorinya ininya 1900 apply Oh mentoknya 1860 Udah berubah? Eh masih 1820 ini. 1900 dong. 1875. Oh mentoknya 1820 OC-nya masa apa karena pakai afterburner ya coba nggak apa-apa kita cek lagi kita coba benchmark lagi aplikasi OC-nya download di mana download di guru3d.com cari aja MSI Afterburner download di guru3d.com kalau mau cari di Indo Webster juga nggak apa di Indo Webster kalau nggak di Indo Webster di Forshare 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 bercanda gua web resmi ada kan? Ada, ada. Tapi gue lebih sering download di guru 3 dcom Gak pakai GPU tweak kenapa bang? Karena GPU tweak itu nggak bisa monitoring itu tuh suhu CPU. Sebenarnya UI-nya lebih gampang GPU tweak. masih 107 mirip-mirip coba ah pakai adrenalin software ah OC nya ah. kali aja sih kan coba reset lagi balikin 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 nah, oke okay. coba pakai radion ah kok pakai itu mentok gitu ya GPU tuning eh uh, advanced control frekuensi 800 1200 mentoknya busnya gue pengen 1900 gitu ayo bisa dong oh iya 1820 dari sininya limit dikasih limit ini sama AMD dan ini seri Tough Gaming udah udah lumayan tinggi bawaan nih bus clocknya boost clocknya bawaannya udah di 1750 kalau voltage nya gua naikin misalkan jadi 1100 gitu bisa nggak? oh voltage nya 1050 mentoknya clocknya mentoknya 1900 nggak bisa gue pikir bisa 1820 power tuning power limitnya gesernya ber oh sama 20% juga gua pikir VRAM tuning RAMnya sama nggak mentoknya 1750 wih 1860 juga ya sama berarti sama berarti ya sama aja dong gua pikir di sini bisa di lebih dibikin loss gitu ternyata enggak ya udahlah. Jadi mentoknya di 1820, memorinya 1860. Power limit geser gesernya mentok 10% ini di limit 5600 XT sama AMD. Gitu ya, berarti ini performance OC-nya segitu, 107 sampai sampai 109 average FPS ya. Asus gak ada fixed mode ya, Bang? Uh, untuk apa nih? Fix mode untuk apa nih? Vicor 135 tapi sudah main ngejam ke 138. Oh, itu load line calibrationnya. Load line calibrationnya kalau mau kalau mau statik nggak ngejam kayak gitu, Lu setting di level 3 atau level 4 gitu. Itu dia bakalan lebih rendah. Tapi kalau lu pasang di level 1 atau automatic, biasanya dia naik itu lot line calibration kayak ini nih sekarang gue pakai uh, Load lot line calibration yaitu level 1 nanti gue unjukin Emang udah segitu. Ini adalah performa OC-nya udah. Headroomnya memang berarti ternyata si 5600 XT ini nggak terlalu besar headroom buat OC-nya. Nah, uh, cuma gue bisa pastiin ke Lulu pada nih, ya, yang beli 5600 XT tolong dicek memory clocknya, ya. Memory clocknya pastiin udah dapet yang 1750 megahertz atau 14 GBPS ya. Kalau belum update BIOSnya, cara update BIOSnya itu tinggal, ih mana sih magnifier gue Biar tadi. Nih ya pastiin kalau beli 5600 XT udah dapat memori yang ini ya, yang 1750. Kalau belum, tinggal update BIOS. Cara update BIOSnya tinggal buka ke website -nya aja, tinggal buka websitenya cari. Nih gue ulang nih, tadi gue di awal sebenarnya praktekin ini, udah gue update itu BIOSnya tinggal cari nih Asus TUF Gaming RX 5600 XT gitu masuk ke sini ke websitenya ya kan masuk ke support normal lah kayak lu lagi mau download driver lah driver and tool ya kan abis itu pilih OS nya Windows 64 nah sini ada BIOS paling atas ini biasanya versi paling baru download aja nanti dia cara install BIOS nya cuma double klik untuk VGA card double klik kelar kayak yang install driver aja update bios VGA card ya semudah itu jadi nggak susah buat update biosnya nah sekarang update bios mobo gimana update bios mobo nih sembari ngomongin uh, B450 M Steel Legend eh B4, chipset B450 buat kedepannya nanti ASRock B450 M Steel Legend nah gimana cara update bios motherboard ini yang terakhir nih, ini sesi terakhir kita. Wih, paling atas malah video gua noh, murah dicari banyak orang. <laughs> Astro B450 Legends Legend, kalau mau update BIOS sama, ketik aja nama motherboard kalian itu apa di Google. Masuk ke websitenya ya. Masuk ke website. Tadi flash disk sudah nyolokan ya. Jangan lupa colokin flash disk kosong, kalau bisa kosong. Nah, ini kan websitenya nih, website B45, B450M Steel Legend Masuk ke bagian support Nah pilih BIOS Nanti di sini Magnifier gue udah gue close tadi Nanti di sini bakalan ada banyak BIOS Lihat aja tanggalnya ya di sini lihat tanggalnya aja yang paling baru yang mana Nah, di sini date-nya paling baru tuh 2019 11 28, versi 2 290. Ya. Update BIOS under and how to update tuh. Di sini juga kalau kalian bingung sebenarnya ada caranya pakai Instant Flash bisa kalau mau update lewat BIOS, download yang ini nih yang global. Kalau di sini kalian bisa install lewat Windows. Kayak gitu. Ya. Terus kita download nih yang global. Oke. Okay. udah kita download. Setelah di-download masukin ke flash disk. Nah, ini ROM-nya nih B450 M Steel Legend 290 ROM. Sebenarnya ini gue udah versi 290 sih. Nah, ini file BIOS-nya ya, copy masukin ke USB drive. Ke flash disk. Masukin asal aja. Tuh kan versinya sama. B4 Oh ingetin namanya B45 MSTL 290 tuh. Gue udah punya BIOS ya sebenarnya. Aduh, copy ke flash disk lama banget ya. Nah, sekarang gimana caranya? Bang, gimana bang caranya flash BIOS kalau lewat BIOS? gampang sih sebenarnya tinggal masuk ke bios mohon maaf nih bios gue ijo kok tercapture sama Elgato terus sepertinya Elgato nya sedikit buta warna ya jadi udah tuh ya update bios VGA OC CPU OC memory nah eh, abis itu jalanin benchmark game OCVGA OCVGA iya OCVGA udah sekarang OC eh OC update BIOS motherboard nih masuk kalau di Astrox tuh masuk ke tool pokoknya cari aja yang namanya Q flash instant flash atau apalah itu namanya ya biasanya ada flash BIOS atau apa gitu masuk aja nih ke sini ya tes Nah dia bakal langsung kebaca otomatis dari storage kita ada nggak file BIOSnya? Nah ini ada tuh kedetek B45 290 versi 290. Kalau udah update. do you want to update UEFI to B45 MSTL 290? Yes. tuh Pas lagi update BIOS kayak begini ya. Uh, Jangan dimatiin Gitu Tinggal tungguin Oke okay? Nah sembari nunggu Karena ini dari flash disk Jadi agak lama ya <tuh> Kita uh, Obrolin soal statementnya AMD Yang bilang kalau AMD tuh Bakalan kasih support Untuk Zen 3 Atau Ryzen 4000 series Di motherboard dengan chipset B450 atau X470, ada tujuh poin yang AMD kasih di sini, ya. Mana tuh? Pre, uh, statementnya gue lupa, taruh mana dokumennya. Nah, intinya nih, intinya gini: karena takutnya ini statementnya cukup ngebingungin, ada tujuh poin. Pertama, AMD udah pasti bilang, ya, bahwa mereka akan Mendevelop dan uh, enable uh, motherboard partner mereka untuk mendukung Zen 3 atau Ryzen 4000 series di B450 dan X470. Itu poin pertama, ya. Poin kedua, statement dari AMD kemarin. Option optional BIOS update ini akan mendisable support untuk AMD Ryzen generasi sebelumnya jika BIOSnya udah diupdate dengan alasan space ROM yang terbatas karena maksudnya gimana bang gue nggak ngerti tuh disable support disable support gitu jadi kalau lu udah update biosnya ke bios paling terbaru yang mendukung Ryzen 4000 series nantinya ya belum ada biosnya belum ada itu lu nggak bisa lagi pasang AMD Ryzen 3000 series nggak bisa pasang 2000 series nggak bisa pasang 1000 series apalagi jadi kalau lu udah pakai bios yang Ryzen 4000 series lu nggak bisa mundur ke 3000 series 2000 series atau 1000 series Kayak gitu Alasannya kenapa AMD akhirnya bikin keterbatasan itu Karena space ROM yang terbatas ya Nanti yang itu nanti ya gue lagi bahas ini <laughs> Karena space ROM yang terbatas Di chipset 300 dan 400 series Mayoritas motherboardnya itu menggunakan 16 MB untuk storage ROM dari uh, BIOS Sementara untuk X570 itu dia udah pakai 32 MB Nah, begitu pula dengan 500 series kayak B550. Kabar-kabarnya B550 juga pakai 16 MB. Jadi B550 juga nggak bisa dipasang Ryzen 3000, nggak bisa dipasang Ryzen 2000, apalagi Ryzen 1000. Gitu. Ya, intinya B450 atau X470 nanti bisa menggunakan Zen 3, tapi kalau BIOS-nya udah di-update ke Ryzen 4000 series, ingat nggak bisa pakai Ryzen 3000 series lagi, nggak bisa pakai Ryzen 2000 series lagi atau 1000 series lagi. Terus yang ketiga, uh, di ini masih ditekenin sih, masih ditekenin. Ingat ya, BIOS ini bersifat beta dan hanya one way upgrade. Jadi kalian gak bisa mundurin versi BIOSnya lagi. Kalian gak bisa flashback BIOSnya lagi. Selain kalian gak bisa uh, downgrade CPU ke 3000 series, 2000 series, atau 1000 series, itu kalian nggak bisa flashback biosnya ke versi yang lama kalau udah pakai bios yang mendukung 4000 series itu kata AMD paham sampai sini paham <laughs> kayak lagi ngajarin orang <laughs> paham gak nih sampai sini nih jangan pada bengong-bengong aja lupa dah karena di sini AMD udah ngasih tahu flashing back to an older bios version will not be supported kata dia gitu ya jadi kalau pakai 400 mobo chipset 400 series udah diupdate BIOS-nya ke BIOS beta yang mendukung Ryzen 4000 series, nggak bisa downgrade CPU, nggak bisa downgrade BIOS. Untuk mengurangi kebingungan kata AMD gitu. Eh, mereka hanya mengoffer BIOS download aja, ya. Untuk memverifikasi memang ini adalah customer yang pengen upgrade dari Ryzen generasi sebelumnya ke Ryzen 4000 series atau Zen 3. Jadi maksudnya gimana? Untuk para toko dan distributor disarankan jangan diupdate BIOSnya ke BIOS yang paling baru. Jadi kalau memang kalian mau menggunakan B450 ya itu kalian harus update sendiri BIOSnya. Dan kalau kalian mau rakit baru AMD bilang begini. Kalau kalian mau rakit baru usahakan sih kalian menggunakan chipset 500 series karena B450 yang dijual di pasaran semua BIOSnya belum mendukung Zen 3 harus diupdate dulu jadi otomatis kalau kalian nih misalkan kalian beli Ryzen 3 4300X gitu misalkan nanti udah keluar gitu ya terus kalian beli motherboardnya B450 gitu motherboardnya baru CPU nya baru kalian colokin Ryzen 4000 series kalian ke motherboardnya itu nggak akan nyala karena AMD bilang ke toko dan distributor nanti tolong jangan pakai bios yang baru ya gitu karena nanti orang-orang bingung udah takutnya juga gini AMD misalkan tokonya itu udah jual B450 tapi pakai bios yang baru sementara tiba-tiba ada orang beli Ryzen 3300X misalkan gitu dicolokin nih nggak nyala nah itu kan usernya nanti bingung bang kenapa nih kok nggak nyala ternyata gara-gara biosnya udah pakai bios yang Uh, support untuk 4000 series. Makanya saran gue kalau misalkan nanti mau rakit baru setelah Ryzen 4000 series muncul ya di tahun depan mungkin atau akhir tahun ini uh, itu kalian sebaiknya ini juga AMD menyarankan sebaiknya beli chipset 500 series aja karena chipset 500 series pun harganya itu mulai dari 100 US dollar kata dia gitu. Tapi jangan kecewa juga untuk pengguna lama kata AMD gitu karena kami masih memberikan update untuk pengguna lama yang udah membeli B450 dan juga X470 gitu ya uh, abis itu AMD bilang nih ini ini yang gua bold sih sama gua this is the final pathway AMD can enable for 400 series motherboard to add new CPU support jadi AMD bilang nih kata Dr. Lisasu dokter udah berbaik hati nih baik-baik bilang kalau lu semua, iya nih kali ini kita dengerin ya komunitas para pecinta amd, para fans amd, tapi ini yang terakhir kali ya kita support nih untuk update ke cpu terbaru, ini terakhir kali ya, besok-besok ganti motherboard ya kalau ada cpu terbaru, gitu kata amd, jadi udah nggak ada lagi update bios untuk cpu terbaru untuk cpu terbaru amd di chipset 400 series nanti gitu entah itu di B450 atau X470 kata dokter Lisasu pokoknya itu udah yang paling mentok dah Ryzen 4000 series nih udah ibaratnya kata dokter Lisasu iya nih didengerin deh jangan protes lagi ya tapi ini yang terakhir loh kita udah kasih kebanyakan nih katanya gitu tapi setelah ini kalau ada CPU baru ganti motherboard ya gitu kata <gat> dokter gitu ya jadi semoga ngerti ya soal chipset 400 series dan ini nggak menutup kemungkinan aduh itu suara ondel loyang ondel kenapa balik lagi sih dia da dan ini juga nggak menutup kemungkinan untuk chipset 300 series ya untuk update nya ya oke okay. semoga jelas ya Gak jelas sampai sini ya jadi saran dari gue juga kalau memang mau rakit baru Sebaiknya chipset 500 series karena masih didukung eh, panjang umurnya gitu. Sementara chipset 300 atau 400 series ini ya mungkin udah tinggal satu generasi terakhir aja gitu. Dan balik lagi di sini juga AMD bilang tapi nggak semua motherboard nih karena kuasanya semua ada di vendor motherboard masing-masing atau di brand partner masing-masing. Ya, jadi AMD udah setuju. Intinya AMD udah setuju. Ya, AMD udah setuju kalau oke okay, kita bakalan kasih update biosnya selebihnya gimana vendor motherboard? kalau vendor motherboardnya mau ya silakan karena kan bakalan berpengaruh sama penjualan motherboard takutnya gitu namanya brand partner mereka harus jualan chipset dan jualan motherboard terus kan makanya AMD cuma ngasih izin aja kami izinin ini ada biosnya syarat-syaratnya kayak begini selebihnya terserah vendor kayak gitu oke okay? B550 pasang Ryzen 3 2200G bisa nggak? Gak bisa. Nggak bisa. Hanya 3000 dan 4000 series di B di chipset 500 series. Terus kemahakan Kang, garansinya berarti angus dong? Yang enggak, selama masih punya garansi. Ya enggak. X299 saya mulai ngantuk. Eh tapi X299 itu chipset yang umurnya paling panjang loh. Berarti 3300X cuma bisa sampai B450 dong bang Betul sekali Eh pakai pakai B550 bisa pakai B550 bisa Tapi kalau B450 upgrade ke 4000 series Lu gak bisa pakai 3000 lagi Kalau lu pakai 500 series Tenang aja Kalau lu pakai B550 Lu pakai 3000 series 4000 series bisa Tapi kalau B450 upgrade ke 4000 series BIOSnya Lu gak bisa turun CPU-nya pakai 3000 nggak bisa, 2000 nggak bisa jadi cuma satu generasi aja gitu maksud gue tuh gitu dua ribu tujuh ratus x perlu CPU cooler yang aftermarket gak perlu perlu banget B550 gak bisa dipasang 3000 series Bisa 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 B450 yang gue bilang B450 setelah upgrade ke BIOS 4000 series Ya Ya B450 bukan B550 B450 setelah upgrade ke 4000 series BIOSnya nggak bisa dipasang Ryzen 3000 series. Kalau B550, X570 itu buat 3000 series manapun bisa. 3000 series, 4000 series gitu. 4000 series memang belum muncul, tapi statementnya udah muncul dari AMD. Baca-baca gituan ada di mana, Bang? Cari di media luar ada. Kalau gua ini dikasih press release resmi dari AMD. Memang kemarin AMD bikin statement kayak gitu dan minta untuk media-media kasih tahu, eh ini kita bikin klarifikasi nih ibaratnya gitu. Kemarin kita di demo sama fanboy-fanboy kita gitu. Siap-siap dah mau buat AMD 500 series nggak support prosesor baw bawahan 4000 series. 500 series bakalan support tetap support 3000 series kok. Berarti chipset 500 series support Ryzen 3000 dan 4000 Betul sekali Seperti itu Untuk chipset 500 series 3000 series, 4000 series support Tapi B450 atau X470 di update BIOSnya Ke BIOS yang super Ryzen 4000 series Udah nggak bisa colokin 3000 lagi Udah nggak bisa colokin 2000 lagi Udah nggak bisa colokin 1000 series lagi gitu Mau Mobo B550 kan support PCI Gen 4 Kalau dipasangin PCI Gen 3 apakah bisa bang? Bisa lah Bisa lah Itu kan backward compatibility ya lima ribu enam ratus atau enam belas enam puluh ti buat rendering lima ribu enam ratus lah B450 seri 2000 3000 setelah update bisa 4000 tapi 2000 3000 nggak bisa. Nah, betul sekali begitu. Nah, itu ada yang ngerti tuh. Kenapa jadi bilangnya B550 nggak bisa 3000 series? B450 yang nantinya nggak bisa 3000 series. Asal eh, kalau dia update biosnya. Kalau nggak diupdate ya tetap bisa. Perkiraan harga B550 berapa, Bang? Pokoknya AMD bilang B550 itu harganya start from 100 US dollar. Jadi mulai dari 100 dollar. Ya, berarti paling murah sekitar 1,4an juta atau 1,5an juta. 500 series yang murah apa, Bang? Belum kelihatan tapi yang murah apaan? Karena belum ada motherboardnya X570 di mana-mana habis, kosong stoknya. Wah, udah berarti ini orang-orang udah pada mulai investasi ini buat platform karena AMD udah bilang kayak begitu Jadi X570 diserang langsung sama orang buat dibeli ya Jadi sampai kapan AM4 berlangsung? Ah, ini dia nih. Gua rasa sih setelah ini ini asumsi gua aja ya. Lu jangan jangan telan mentah-mentah statement gua. Gua rasa AMD uh, mungkin bakalan keluarin soket baru, tapi masih tetap AM4, yaitu AM4 Plus di chipset baru nanti Z69 eh Z69 AMD kan nggak pakai Z ya pakai X X690 gitu atau X670 gitu mungkin AMD keluarinnya ini AM4 plus nah Ryzen 4000 series mungkin masih bisa dipasang di AM4 plus tapi seri-seri sebelumnya nih udah nggak bisa karena biasanya selalu AMD permainannya kayak gitu Oke, ini udah jam setengah tujuh lewat ya. Gua udah, gua rasa udah cukup informasi yang mau gue sampaikan juga udah sampai semua. Semoga lu ngerti dan paham mulai dari awal tadi. Video ini live streamingnya bakalan gua up ke YouTube. Tenang aja, nggak